kadang-kadang ada yang teman yang dari apa seni rupa mau ikut mau ikut kontribusi jadi mangga sajalah katanya mereka saat itu tapi ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah ada lulusan S3 sudah ada lulusan S2 berapa angkatan ya dua atau tiga angkatan mungkin S2 eh tiga angkatan eh dua angkatan S2 S3 satu angkatan itu sudah ada yang lulus dan masih semoga terus kompak ya jadi kalau misalkan nanti adik-adik ada yang lulus S satu di sini, mau lanjut S2 ke ITB, mau yang multidisiplin, mangga juga. Ya saya bukan bilang, ya saya nggak tahu ya, saya ini ada sedikit dilem dilematik, teman karena saya ngajar di MIPA gitu ya, teman-teman uh, anak-anak ITB yang di MIPA itu suka, aduh, saya masuk MIPA karena dulu nggak bisa masuk teknik gitu ya. Terus S2-nya sebagai pelipur lara, sorry ya, sorry ya Pak Bu, saya curhat nih. Soalnya saya sebagai yang pilihan pertamanya kimia, nggak pernah merasa menyesal untuk masuk kimia. Tapi beberapa teman saya itu ada yang menyesal gitu maksudnya bukan menyesal, mari aduh saya gagal SBMPTN lalu saya waktu master mau tebus dosa lah istilahnya. Terus akhirnya saya bingung. Teman saya ada waktu itu orang Batak eh, Pak Francis Ginting. Loh, saya bilang, e, "Kenapa sekarang kamu kamu kok ada di sini lagi?" Iya, saya juga kita S2. Di mana? Di kimia? ya. Bukan di elektro. Loh, saya kan bingung juga gitu ya. Tapi kenapa saya maunya ini? Oh ya udahlah nggak apa-apa juga. Jadi Memang beberapa kadang-kadang nano di, di apa disasar oleh eh, an, apa teman-teman yang misalkan dulunya mau masuk teknik nggak bisa masuk teknik dan lain-lain. tetapi jangan khawatir sebenarnya backgroundnya backgroundnya apa saja masuk nano bisa karena eh, nanti tinggal pilih kita mau spesialisasinya ke arah mana yang maunya ke farmasi bisa, maunya ke arah ke biologi bisa atau di bareng juga bisa. Jadi kemarin kami ada satu bimbingan yang menangani uh, apa delay ripening jadi pelambatan pematangan buah jadi itu sebenarnya ditangani oleh orang biologi jadi oleh profeni tapi saya bantu dari nanomaterialnya jadi kebanyakan tentang kelima apa tentang uh, uh, apa istilahnya hubungannya dengan genetik dari si pisangnya dan lain-lain itu dan juga tentang komposisi pisang dan segala jenis pisangnya terus mereka bak pengadaan pisangnya semua ditangani oleh biologi kami hanya menangani dari segi kimianya adalah bagaimana membuat material nanonya, lalu membuat reaktornya, lalu mengaplikasikan bagaimana untuk bisa nanopartikelnya berperan sebagai fotokatalis mengapa istilahnya mengurangi jumlah etilen di sekitar buah pisang. Jadi kita bagi-bagi tugas lah. Jadi alhamdulillah so far kita tetap kompak di sana ya. Cuman kalau misalkan uh, ke depan saya nggak tahu juga ya saya berharap kompak tadi saya berpikir mungkin dalam waktu lima tahun ada staff ada staff tapi saya tanya kepada para senior loh dulu kan yang di apa yang dibela-belain itu kan adalah multidisiplin begitu kalian rekrut dosen nano nano itu nggak udah multidisiplin sekarang multidisiplinnya adalah nano katanya wah bener juga ya saya bilang tetapi saya bilang dengan adanya ini kan menambah beban pengajar apalagi yang mipa itu kan kalau kami di tb pengajar mipa tuh harus mengajar untuk seluruh ka, seluruh universitas, ngajar kimia dasar seluruh universitas, fisika juga sama, jadi itu satu beban. Tapi ya nggak tahulah gimana lah, kita berusaha aja, didoakan tetap tolong doakan tetap sehat lah itu aja yang penting. Amin. <tuh> Oke okay, kita masuk ke kuliahnya. Ini photoluminescence sebenarnya adalah fenomena yang umum terjadi, biarpun kadang-kadang kita nggak rasakan. Sebenarnya kalau kita tiap hari melihat daun, eh, mungkin kalau kita lihat daun itu eh, warnanya hijau, gitu nggak? Ada yang merasa daun warnanya nggak hijau, pasti semuanya merasa hijau. Tapi e, mungkin kita nggak terlalu sadar bahwa daun yang kita lihat, mungkin kalau bisa buka jendela nggak ada daunnya ya, nggak ada pohonnya. Oh, itu ada ya. ya. Kalau kita lihat pohon gitu. Daun ketika misalnya kita lihat e, tanpa cahaya matahari, dengan cahaya matahari sebenarnya kalau Mungkin mata manusia tidak terlalu bisa melihatnya, cuman kita bisa melihatnya dalam arti begitu dalam cahaya matahari dia lebih hidup ya. Dalam tanda kutip pesona lebih hidupnya sebenarnya kenapa? Karena sebenarnya ada luminescence-nya. Jadi kalau daun itu luminescence-nya warna apa kira-kira? Kan utamanya klorofil ya. Kalau daun hijaunya klorofil. Klorofil kalau disinari matahari oleh UV-nya, pendamnya sebenarnya merah. Jadi kalau misalnya ada yang pernah mencari di internet atau ada yang suka hobi eh, apa namanya eh, fotografi, tapi yang suka pasang apa kayak kaca berwarna atau filter di HP-nya, nanti bisa memfoto apa istilahnya bisa memfoto pohon yang di bawah sinar matahari. Nanti begitu kita kita potong warna hijaunya, nanti bisa kita lihat bahwa sebenarnya daun itu berpendar merah. Jadi pendar cahaya akibat cahaya lain yang energi lebih tinggi itu kita sebut sebagai fenomena photoluminescence mungkin silakan mas di slide kedua oh udah dari sini aja ya oh bisa oh bisa ya Oh, kalau ininya? Next-nya apa, Pak? Oh, next. Coba di escape dulu aja. <tuh> 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 ya, mungkin nggak apa-apalah kita sambil nunggu kita tulis aja lah kan sering kejadian di ITB juga ketika kita kuliah lalu mati lampu mati lampunya sebandung lagi kan masa abis itu nggak ngajar gitu ya jadi kalau kita bayangkan kita punya benda lalu kita sinari dengan foton dengan energi tertentu ya terserah mau pakai hanu boleh mau pakai AC per lambda boleh. Uh, kalau ada in, ada perlambangan yang nggak ngerti, mangga ya, silakan aja ngomong saya dengan uh, sukacita untuk menggambarkan untuk menerangkannya. Jadi uh, H tetapan Planck nu adalah frekuensi foton, C adalah kecepatan cahaya di vakum dan lambda adalah panjang gelombang. Nanti beberapa benda tertentu tidak semua dia akan memancarkan cahaya dengan frekuensi lain tentu saja nanti kita lihat bahwa uh, ini pakai energi lah ya. Nanti kita lihat bahwa energi yang dipancarkan akan kurang dari energi cahaya pengeksitasinya. Fenomena ini yang kita kenal dengan nama photoluminescence. Dan fenomena ini terjadi di mana-mana gitu ya, terjadi di mana-mana di berbagai di berbagai panjang gelombang. Jadi mungkin kalau kita lihat gelombang elektromagnetik kita mulai dari Uh, gamma ray, X-ray, ultraviolet, visible, infrared, microwave, dan lain-lain. Fluorescence mungkin yang di, yang diamati oleh manusia dimulai dari X-ray. Bahkan kalau kita lihat X-ray, X-ray di X-ray itu digunakan secara intensif di dunia pertambangan sebagai metode untuk penentuan unsur. Hmm. Tapi yang umum kita yang umum kita pakai adalah UV, UV visible ada di inframerah kita masih pakai juga terutama beberapa di telekomunikasi kita gunakan terutama dalam menghasilkan berbagai eh, apa namanya laser itu juga ada fenomena fluorescence-nya juga kebetulan laser kita ini adalah warna merah jadi kalau warna merah nih kalau saya tebak pasti 650 nanometer 650 nanometer kemungkinan besar ini adalah tidak menggunakan fenomena fluorescence tapi menggunakan anti fenomena electroluminescence yang ditangkap di cavity jadi jadi laser tapi nanti kalau yang warna hijau itu kita pakai fenomena uh, fluorescence karena dia biasanya dieksitasi di 808 nanometer menghasilkan apa uh, apa pump di 1064 1004 nanti itu sudah merupakan fluorescence yang kebetulan memenuhi syarat laser lalu baru kita uh, doubling jadi 532 atau warna hijau. Wah nggak jalan. <tuh> di next aja bisa pak <tuh> Oke, okay. kalau fenomenanya yang bisa kita lihat interaksi antara cahaya dengan materi itu banyak. Jadi kalau untuk yang biasanya umum kita amati baik visible maupun ultraviolet adalah kita lihat semua foton yang diserap pada rentang itu akan menyebabkan eksitasi elektronik. Jadi fenomena ini bahkan kita kita rasakan setiap hari tanpa kita sadari seperti misalkan nanti kita bicara seluruh warna yang kita nikmati. Misalkan kita punya baju, kenapa baju kita warnanya biru, kenapa misalkan lantai lebih atau dinding kita lebih cenderung warnanya putih atau misalkan warnanya lebih cerah. Kita bisa lihat bahwa yang lebih cerah lebih cenderung untuk memantulkan, tapi kalau misalkan yang lebih gelap cenderung untuk menyerap. Nanti kita lihat penyerapan dengan pemantulan itu adalah warna komplementer, itu kita bermain ke sana. Lalu untuk inframerah kita lihat lebih lihat bahwa proses ada proses rapat untuk molecular vibration sedangkan untuk microwave lebih ke rotasi molekular. Nah, memang ada yang nanti kita lihat untuk X-ray ada proses ionisasi. Ionisasi nanti kita lihat biasanya dipakai untuk fotoelektron, uh, foto fotoelektron, lalu ada juga yang kita lihat X-ray yang diikuti dengan fluorescence ini yang kita sebut sebagai nanti ada yang ionisasinya compound scattering, ada longer wavelength-nya itu kita bisa lihat sebagai sebagai fluorescence x-ray dan dan yang lainnya. Mungkin kalau kita kembali kepada dasar dari interaksi antara materi dengan cahaya, mungkin kita kembali ke efek fotolistrik. Kita lihat bahwa efek fotolistrik ini salah satu yang boleh dibilang membawa Bapak Einstein menang Nobel. Jadi fenomena ini karena kalau kita lihat Einstein semua dikerjain ya difusi dikerjain, gerak brown dikerjain, relativitas uh, apa dikerjain, lalu uh, sampai ada tulisan yang kita sering pakai di mana? di kaos kita nggak ngerti artinya, eh sama dengan mc kuadrat dan kita merasa bahwa Einstein menang Nobel karena itu oh enggak, Einstein menang Nobel karena efek foto listrik Jadi bagaimana suatu eh ada sahabat yang saya kenal, Ibu apa kabar? <tuh> ya sekarang kan sudah selesai so kayak Pak Anton juga dulu bimbingan saya tapi kan sekarang buka masa murid terus, yes. sekarang jadi sahabat loh. Jadi ini interaksi materi dengan dengan cahaya di mana nanti kita lihat, boleh dibilang ada fenomena fenomena utama untuk menguak kuantisasi energi pada suatu benda, boleh dibilang sebagai fundamental dari mekanika kuantum. Di mana nanti kita lihat foton bisa, me, istilahnya mengionisasi elektron dari suatu materi. Tentu saja percobaan di dalam vakum. Sesuai dengan jenis materinya dan juga jenis fotonnya. Jadi, misalnya kalau kita punya yang kita kenal sebagai energi ikat (binding energy), misalkan dua elektron volt, lalu kita eksitasi dengan cahaya merah, misalkan 700 nanometer, 1,70 elektron volt, itu tidak ada elektron yang lepas. Tapi kalau kita eksitasi dengan warna hijau 2,25 maka ada selisih sekitar 0,25 electron volt yang akan menjadi energi kinetik dari elektron yang lepas uh, dari permukaan solid tersebut. Lalu kalau kita eksitasi dengan 400 nanometer 3,1 e volt berarti akan selisih lebih banyak lagi, yaitu selisihnya 1,1 electron volt yang muncul sebagai energi kinetik. Dan ini sebagai dasar dari uh, karakterisasi nanti yang kita kenal sebagai XPS. Mungkin pernah mendengar X-ray. Foto elektron spektroskopik, tapi kalau misalkan nggak uh, kenal juga, nggak apa-apa. Yang penting, kalau saya dalam mengajar yang penting keywords. Oh, saya pernah dengar itu, nggak tahu, nggak apa-apa. Sekarang medsos uh, Google, segala macam tanya Mbah Google lengkap, terus uh, tanya Mbah GPT, adiknya Mbah Google juga keluar semua. Cuman uh, nanti, kalau tanya Mbah GPT, kadang-kadang kalau ada memang uh, satu bidang yang uh, kalian sudah paham. Silakan, Mbah GPT dipakai bukan untuk mencari informasi, tetapi dipakai untuk diskusi. Ya, kenapa nanti mungkin baru ketahuan? Oh iya, ternyata Mbah GPT itu tidak sepandai yang kita yang kita kira. Ya, misalkan kalau e, gak usah jauh-jauh, misalkan apalah di antara adik-adik ini mungkin ada yang mengikuti cerita tentang drakor. Inilah, aduh lah, diskusi drakor. sama chat GPT mungkin chat GPT kalah gitu ya, karena mungkin chat GPT nggak punya waktu untuk nonton drakor gitu ya. Ya, saya nggak tahu juga tapi saya pernah diskusi dengan dengan chat gpt tentang uh, tentang paper saya ternyata chat gpt salah ya udah jadi alhamdulillah gitu <laughs> karena beberapa rekan saya para guru besar sangat mendewa dewakan chat gpt gitu saya bilang setahu saya pak kemarin sudah diuji nyari literatur salah pak ternyata, oh tapi kan gini gini oh iya pak ya udah nanti saya coba atau saya diskusi sama chat gpt soal paper saya ternyata dia nggak bisa menjawab Dan saya bilang alhamdulillah berarti manusia masih lebih pandai gitu nah Cuma maksudnya itu saya selalu sampaikan kepada mahasiswa supaya mereka jangan, uh, oke, okay, itu alat yang baik, bisa digunakan untuk belajar, tapi jangan menjadikan kita bergantung sama dia, buta. Saya percaya aja lah pokoknya hanya karena, oh ya saya diminta oleh dosen saya besok kumpulin laporan, saya udah pusing nih, apalagi pakai bahasa Inggris, udahlah, saya suruh saya suruh dia bikin aja kalimat ini, saya suruh bikin kalimat ini, jadi paragraf satu suruh buat, paragraf dua suruh buat, paragraf tiga suruh buat, emang bisa disuruh buat oleh dia, tapi nanti kalau kita kita telah nanti bisa-bisa paragraf satu paragraf dua nggak nyambung jadi ya eh, embo ya eh, kita memakai alat tersebut pintar gitu ya jadi jangan sampai kita dikibulin oleh alat itu oke okay. da dasar dari interaksi eh, cahaya dengan matahari pada dasarnya adalah eh, apa resonansi jadi kalau kita misalkan punya struktur elektronik atau eh, super eksitasi lah tidak perlu elektronik saja vibrasional bisa, rotasional bisa di dalam materi kita. Dia bisa mengalami resonansi dengan foton yang datang. Tentu saja fotonnya bisa berbagai tipe, uh, tidak harus hanya, hanya absorpsi saja. Bisa juga dia berupa emisi, bisa absorpsi, bisa juga scattering. Nanti ada resonan tersebut sehingga ada bagian yang akan bisa berinteraksi dengan eksitasi tersebut. Kita berikan contoh ini yang uh, yang absorbans, di mana nanti foton beresonansi dengan celah energi antara S1 E2, lalu mereka bisa terserap foton yang tepat punya de, uh, energi uh, sebesar delta E. Tapi nanti kita lihat untuk konsep yang solid akan sedikit uh, berbeda dimana nanti kita bisa lihat bahwa dalam konsep solid nanti kita bahas setelah ini bisa saja lebih dari delta E dia bisa berinteraksi atau yang kita kenal nanti dalam solid kita kenal dengan konsep band gap. Eh, nanti kita bicara. <tuh> kalau kita kita kecilkan pembicaraan kita dari materi tapi ke molekul atau kita bilang bahwa molekul kita kita eksitasi eksitasi dengan foton itu bisa kita bagi berbagai fenomena yang terkait. Jadi kalau kita eksitasi satu molekul sehingga molekul yang tereksitasi dia bisa mengalami apa yang kita kenal dengan nama emisi fluorescence. Emisi fluorescence itu bedanya apa dengan phosphorescence nanti hanya uh, lifetime-nya saja. Di mana nanti emisi fluorescence lewatnya cepat karena dia langsung untuk fluorescence untuk untuk phosphorescence dia mengalami intersystem crossing sehingga dia mengalami apa yang kita kenal dengan nama phosphorescence sejauh dia pergi dulu dari singlet ke triplet lalu sebelum kembali lagi ke keadaan singlet dia butuh waktu pembalikan spin sehingga dia akan uh, tertunda ya tertunda karena dia pindah ke T1 nah ini mungkin kalau adik-adik uh, yang uh, putri suka ada yang nggak tahu saya, saya, sih ngeri gitu ya tapi memang ada yang hobi suka suka bisa melihat apa apa starry night jadi dia tempel-tempel itu kayak plastik-plastik yang fluorescent dia di apa di langit-langit terus nanti mau tidur dia matikan lampu nanti itu itu jadi seperti terang-terang seperti itu uh, itu satu fenomena fosforescence ya fenomena phosphorescence nah eh, kalau eh, Delay fluorescence itu ceritanya lain. Nanti kita lihat bahwa sebenarnya dia fluorescence yang dia bisa masuk ke dalam intersystem crossing karena uh, misalkan gangguan lain, misalkan suhu atau misalkan ada yang pakai medan magnet, ada yang gangguan macam-macam. Itu kita bisa masuk ke delay fluorescence. <tuh> bisa juga dia kembali ke keadaan dasar excited molekul tanpa adanya mengeluarkan foton. Itu yang kita kenal dengan nama internal conversion atau dia boleh dibilang uh, stabilisasi thermal atau atau uh, apa istilahnya uh, apa istilahnya uh, conversion stabilasi termal terus uh, aduh saya lupa uh, non radiatif recombination, sorry non radiatif atau ada macam-macam istilahnya lalu dia juga bisa transfer uh, molek elektron yang tersitasi ke molekul lain itu bisa nanti kita terlibat dalam berbagai, berbagai kenal sama intramolekular charge transfer itu untuk ke molekul dia sendiri atau juga bisa dia pergi ke intramolekul intramolekul nanti e, bisa ke elektron transfer ya. lalu dia juga bisa e, ini biasanya kita lihat yang intramolekular dan elektron transfer ini elektron transfer biasanya nanti bisa kita pakai sebagai katalis nanti bisa-bisa vice versa dia bisa reduksi bisa oksidasi tergantung untuk conformational change ini yang kemarin berapa tahun yang lalu itu eh, orang Belanda menang Nobel yang Ben Alvaringa untuk yang apa istilahnya eh, molekular robot nanti disinari nanti dia bisa kayak mobil-mobilan jalan nah itu itu konfor, dasarnya adalah konform apa konformational change dari excited molecule jadi kita eksitasi molekulnya molekulnya akan berubah akan akan berubah bentuk. Dan kalau berubah bentuk itu kontinu dia akan jadi misalkan gerak melingkar atau yang lain yang dipakai untuk menjadi molekular rotor atau molek atau molekular motor atau anything. Lalu yang berikutnya juga kita eks eksitasi molekul juga bisa menghilang atau bisa pergi ke ground state menghilangkan energi dengan cara proton transfer bisa juga dengan energi transfer energi transfernya bisa macam-macam bisa dia bisa dia resonans dengan tetangganya bisa juga bertabrakan dengan solvent, bisa juga bertabrakan dengan molekul lain, terus ada juga excimer formation, nanti dia membentuk satu molekul eksitasi yang ya, yang reaktif lalu dia akan uh, apa memancarkan apa memancarkan foton atau laser misalnya, lalu dia rusak. itu makanya kita buat excimer laser dari formasi itu lalu uh, terbentuk exciplex itu juga sama, lalu bisa juga foto fotochemical transformation, jadi bisa kita Uh, apa dia induksi ke uh, chemical lain lalu dia akan membentuk suatu perubahan struktur nah. jadi kalau kita sempitkan bisa kita lihat uh, right path interaction kita kita bagi menjadi dua utamanya adalah yang scattering hamburan ada elastik inelastik yang elastik itu raleigh yang seperti kita lihat kalau kita misalkan menyinari apa saja lalu ada cahaya yang berhambur dan warna yang sama itu kita lihat sebagai elastic uh, scattering Uh, beberapa uh, dipakai untuk uh, mungkin yang paling kelihatan kalau yang suka kita dipakai di jaket-jaket bikers atau jaket-jaket rompi orang yang kerja malam-malam betul di jalan raya itu ada tulisan tapi yang kalau kena cahaya cahaya lampu itu warna putih itu sekali lagi itu bukan fluorescence itu sebenarnya adalah suatu hamburan dan mereka menggunakan biasanya mikro, mikro, mikrobit silika jadi semua partikel gelas yang bulat-bulat ukurannya mikrometer, tapi punya high index cukup tinggi sehingga nanti dia menghambur. Dan itu nggak ada efek, nggak ada efek uh, apa istilahnya inelastik sama sekali. Jadi nggak bukan fluorescence, dia adalah hamburan saja. Terus kalau inelastik itu ada raman, ada brilluang uh, ini adalah boleh dibilang mode vibrasi, mode vibrasi molekul dan mode vibrasi kisi. Uh, biasanya ini dipakai untuk analisis material. Jadi ada spektroskopi Raman, ada spektroskopi brilluang Tapi eh, uh, di dunia informatika dan teknologi chip sebenarnya raman juga dipakai untuk buat laser tapi berapa tahun ini kok tidak ada beritanya lagi tapi saya nggak tahu kadang-kadang di dunia internasional tuh begitu nggak ada beritanya bukan berarti nggak berkembang kadang-kadang nggak -kadang ada beritanya karena sudah jadi barang tapi belum dipasarkan karena memang belum waktunya kayak misalnya sekarang kalau kita lihat semua Pembuat mobil listrik yang bukan ahli mobil, cuman Tesla betul nggak? Dan sebelum Tesla buat mobil, ada nggak si Mercedes dan Toyota dan uh, semua Hyundai bikin mobil listrik? Nggak ada. Padahal kalau ditanya mereka mampu bikin mobil listrik nggak? Ya mampu lah, mau bikin mobilnya mampu. Dia cuman ganti gearbox sama motor listrik doang kok. Tapi kenapa nggak mau? Ya ngapain kalau udah pakai teknologi yang lama, udah cuan? Ya misalkan begini, Bapak Ibu misalkan jualan pecel itu udah merajalela ke seluruh Indonesia. Udah jadi miliarder. Ya. Terus ngapain disuruh buka warung soto yang harus mulai lagi dari nol. Ya mendingan nanti pecelnya di warung pecelnya diubah lah. Tadinya jual pecel tapi jadi jual apa gitu. Kan dibandingkan mulai yang usaha baru lagi karena akan akan mereka mulai lagi start dari nol gitu ya. Ini juga sama, tapi begitu Tesla keluar, perusahaan-perusahaan itu bilang kalau mereka tidak keluar saat ini, mereka akan ketinggalan. Akhirnya mereka keluar. Pada dasarnya kalau kita lihat, dia pun Tesla harganya mahal, bodinya dan lain-lain, desainnya tidak sebagus mobil listrik dari perusahaan yang memang buat mobil. Ya karena, ya kalau kita ngomong jujur, perusahaan yang buat mobil itu kan udah ada yang lebih dari 100 tahun usianya. Banyak bahkan yang lebih dari 100 tahun. Mercedes segala macam lebih dari 100 tahun. Jadi VW dan lain lebih 100 tahun. Jadi mereka memang bisa buat mobil dengan baik, teknologinya sudah punya, tinggal diganti mobilnya jadi mobil listrik. Jadi setelah itu kalau kita lihat sekarang mereka bisa jual mobil listrik lebih bagus dan lebih murah dibandingkan itu. Bahkan sekarang ya kalau langsung ngomong jelek, Wuling sudah bikin bisa mobil listrik kecil-kecilan seperti itu. Kalau ditanya Wuling udah tua belum udah tua kalau di Cina nya mah. Karena dulu memang pemerintah Cina katanya sempat ya namanya pemerintah komunis ya kayak di Rusia juga sempat berpikir bahwa ya udah nggak boleh ekspor nggak boleh apa segala macam ya harus buat ya seperti Korea Utara lah mereka tutup pintu mereka buat semua sendiri tapi dibilang itu nggak jadi sesuatu mungkin jadi juga gitu ya kayak Indonesia sampai sekarang belum bisa bikin uh, apa rudal nuklir Korea Utara udah bisa bikin rudal nuklir kita takut sama Korea Utara kalau Korea Utara terbangin nuklirnya kena kita di Jawa sampai Australia bu kalau kita lihat itu namanya aneh-aneh kan ya Musuda, Nodong, Taipodong, Nodong dan teman-temannya itu ruda-rudanya ruda-rudanya uh, si uh, Korea Utara, ya mereka mampu di teknologi itu. Saya nggak bilang makmur ya rakyat rakyat mereka katanya sangat miskin, tetapi dalam teknologi mereka bisa. Ya seperti kayak India, India ada yang kaya, ada yang miskin, yang miskinnya miskin banget, boleh dibilang sampai WC-nya pun di jalanan. Tapi mereka udah bisa mengirim orang ke bulan, biarpun eh bukan orang, Oleh, mengirim mesin ke bulan mah orangnya belum nyampe baru drone-nya nyampe ke bulan. Tapi itu kan suatu, suatu, capaian ya. Kita selalu tanggapi sesuatu dengan plus minus lah. Dalam arti tidak perlu selalu ya semuanya plus dan sebagainya uh, apa yang negatif. Jadi kalau kita lihat dari absorpsi, salah satu energi yang diserap nanti akan dapat kita lepaskan kembali dengan fenomena yang secara umum kita sebut sebagai photoluminescence. Di dibagi dua fluorescence dan fluorescent. Bedanya cuma satu, yaitu adalah phosphorescence cepat dia melepaskan kembali energinya dalam bentuk cahaya phosphorescence dia lambat makanya kita bisa nikmati sebagai suatu pendaran di dalam gelap mungkin ada yang punya jam juga yang dalam gelap bisa berpendar itu juga tapi bukan yang dipencet ya kalau yang dipencet pakai baterai tapi yang nggak nggak dipencet dia berpendar itu phosphorescence nah beberapa fenomena yang mirip dengan photoluminescence yang juga terkait dengan dia yaitu adalah electroluminescence yang kita kenal sebagai terkenal sebagai LED yang sekarang hampir dipakai untuk banyak keperluan Uh, sekarang, banyak proyektor yang pakai LED, banyak lampu-lampu yang pakai LED. Tapi saya lihat di ruangan ini belum, uh, itu juga salah satunya. Tetapi, kalau ditanya di ruang, di lampu TL ini, di lampu apa, neon ini, uh, ada nggak fenomena terkait dengan ini? Ada, yaitu yang mana sebenarnya fluorescence yang diinginkan, tapi fenomena fluorescence-nya sebenarnya terasa. Jadi kalau misalkan di rumah, tapi janganlah dikasih ini nanti kalau dimatikan kan lucu, mengganggu mengganggu kuliah. Tapi kalau misalkan di rumah masih ada yang pakai ini, malam-malam, malam-malam yang sangat gelap, matikan, nanti kita lihat dia masih berpendar. Itu sisa phosphorescence-nya ya. Tapi sebenarnya yang diinginkan adalah fluorescence-nya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalamnya, itu eh, kalau yang dalam dulu ada merkurinya, cuman yang sekarang enggak, isinya cuma neon saja, atau ada yang ada argon, lalu kita kasih tegangan tinggi, ada, ada filamen dipanaskan, nanti elektron loncat, elektronnya akan nabrak gas, lalu gasnya akan tereksitasi, nanti gas terexcitasi akan memancar di, di, di daerah UV. Jadi kalau lapisan putihnya itu dikerok, kita lihat di dalam itu warnanya akan e, ungu kemerahan. Nah itu ada UV-nya, UV-nya sebenarnya akan mengeksitasi atau mengalami fluorescence dengan lapisan yang putih itu lapisan fosfornya, itu akan mengkonvert cahaya UV ke cahaya putih. Jadi sebenarnya fosfornya itu ada tiga, fosfornya akan RGB, red, green, blue, tiga gabung warnanya akan ada tiga. Makanya kalau kita lihat lampu hemat energi ini kalau oh mungkin yang bentuk kecilnya hemat energi ada yang warnanya itu putih banget kayak gini ada yang warnanya itu kekuningan itu hanya variasi dari jumlah fosfornya fosfor merah dengan fosfor birunya dia ganti balansnya jadi eh dia biasanya akan tambahkan fosfor biru supaya dia lebih putih dia akan tambahkan fosfor merah supaya dia lebih kuning lebih kuning kenapa lebih kuning karena orang eh, lebih suka cahaya yang seperti lampu pijar zaman dulu yang lampu bohlam biasa itu warna kuning karena lebih enak di mata jadi banyak yang seperti itu <tuh> thermal luminescence fenomenanya agak sedikit jarang yaitu begitu kita panaskan dia akan berpenda, akan mengalami eksitasi elektronik lalu mengalami fluorescence mengalami mirip dengan fluorescence tapi di diinduksi dengan thermal Lalu ada chemiluminescence reaksi yang akan menghasilkan luminescence ini eh, biasanya ada beberapa reaksi redox yang menghasilkan luminescence di lab bisa kita coba tapi yang paling gampang tapi saya tidak sangat-sangat tidak sarankan eh, bisa kita ama, bisa kita amati itu adalah eh, apa namanya eh, kalau nggak sengaja makanya saya bilang nggak sengaja jadi jangan dilakukan ya tolong eh, nggak sengaja menginjak mati seekor Uh, ini apa namanya kelabang. Nanti tapi dalam gelap tiba-tiba pas nggak sengaja loh kok terang jadi dia juga mengalami chemiluminescence. Dia hidupnya sendiri nggak nggak berpendar saya nggak tahu reaksi apa ketika dia terinjak mungkin bagian mana tubuhnya karena juga chemiluminescence. Kalau bioluminescence itu tentu saja kita tak punya kunang-kunang dan lain-lain teman-temannya. Terus mungkin kalau yang di daerah tinggal di daerah bakau sering mencari mencari ikan malam-malam nanti begitu kita eh, apa namanya perahu itu melewati daerah yang banyak ganggang banyak plankton nanti suka ber berpendar, berpendar biru makanya yang suka mancing malam-malam kadang-kadang dia pakai mainan-mainan ikan yang berpendar berwarna biru-biru hijau sinari dulu pakai senter UV lalu dimasukkan ke laut itu kenapa katanya ikan besar itu mengira bahwa kalau ada pendar warna itu warna biru hijau itu adalah ada daerah yang diganggu oleh ikan kecil jadi ikan kecil kalau lewat yang di daerah yang ada planktonnya itu akan berpendar si planktonnya nah ikan besar berpikir ada ikan kecil jadi begitu ada warna itu dikejar padahal itu adalah tipuan manusia ya jadi manusia pintar ya supaya demi bisa makan ikan goreng dia belajar dulu eh, apa namanya bioluminescence gitu luar biasa <tuh> oke okay. kalau di lab bagaimana kalau di lab apa yang bisa kita lihat sebagai light matter interaction makanya nih pak Anton meminta kepada saya supaya aplikasinya yang gampang biasanya kita punya benda yang kita sinari entah kuvet entah apapun juga entah film entah kertas entah apapun juga begitu kita sinari dengan satu cahaya cahaya datang pasti ada cahaya yang dipantulkan Tergantung sekarang permukaannya apa permukaannya halus seperti cermin, kalau permukaan seperti cermin, nanti kita bisa dapatkan specular reflection atau bahasanya eh, bahasa resminya specular reflection atau eh, pemantulan spekular, pemantulan spekular, nanti kita dapatkan itu mirip yang kita pelajari dari hukum Snell, nanti kita lihat sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, kalau misalkan kita kasih garis tegak lurus, sudut datang sama dengan sudut pantul. Eh, lurus ini. Ya, misalkan kita punya sudut datang, nanti kita punya sudut pantul. Ya gitu, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan materialnya tidak e, tidak halus seperti cermin, tapi material biasa gitu, opak yang seperti dinding kita, maka dia akan mengalami yang kita kenal dengan nama diffuse reflection, uh, diffuse dalam hal ini mungkin hmm, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia yang yang dekat gitu ya mungkin artinya seperti kayak kabur, ya. seperti kabur. Atau kita kenal juga nanti kalau bentuknya bentuknya uh, tidak rata tapi teratur ya bisa muncul apa yang kita kenal dengan fenomena difraksi dan interference. Lalu setelah dia mencapai antarmuka seperti itu akan ada yang masuk ke dalam materi kita. Nah, yang ketika masuk ke dalam materi kita ini nanti kita lihat bahwa itu ada ada fraksi yang kita kenal sebagai yang mengalami absorpsi. Tentu saja karena di dalam di dalam materi tersebut memiliki indeks bias atau kerapatan yang berbeda dengan yang ada di udara, maka dia kita lihat dia juga mengalami apa yang kita kenal dengan nama refraksi. Makanya kalau kita belajar waktu eh, uh, saya lupa SD ya hukum Snell ya. Snell use SD atau SMP? SMP. Kayaknya waktu kalian SMP waktu saya SD deh. Hmm. Pokoknya pokoknya hmm. dia akan mengalami refraksi ya. Dia akan mengalami refraksi bergantung dari indeks biasnya. Nanti kalau tanya Pak pemantulan dengan dengan refraksi ini ada hubungan nggak? Ada hubungannya. Nanti kita lihat kontras indeks bias N1 dengan N2 itu akan menyebabkan akan dia memilih apakah dia akan pemantul, apakah dia akan masuk ke dalam. Tentu saja dia pasti refraksi. Kalau dia udah masuk ke dalam, dia pasti refraksi. Tergantung refraksinya berapa. Tentu saja kalau kita lihat sudut ini begitu semakin kecil, dia akan masuk ke zona pemantulan. Ya. Jadi pada dasarnya sama saja. Makanya ya itu jeleknya, saya nggak tahu mungkin pendidikan di kita ada sedikit di kotak-kotakan, maka saya juga Alhamdulillah sekarang makin ke makin ke belakang orang-orang uh, yang di bidang dunia pendidikan lebih lebih terbuka dalam arti tidak mengkotak-kotakan ilmu. Saya baru menyadari bahwa di, di kimia ya sudah saja refleksi-refleksi uh, apa refleksi-refleksi uh, tidak digabungkan. Saya di fisika ternyata diajarkan digabungkan jadi saya pikir orang kimia tidak boleh punya suatu pendapat yang berbeda dengan orang fisika jadi. Kalau bagian itu memang bagian dari fisika silakan orang fisika mengajarkan as a whole ke orang kimia. Kalau itu merupakan bagian orang kimia, orang kimia mengajarkan as a whole ke fisika sehingga kita biarpun tidak tahu tidak tahu secara detail tapi secara global kita tahu dalam bahasa yang benar. Kenapa perlu kita mendapatkan informasi yang benar biarpun itu biarpun itu dangkal karena setidaknya keywords tahu. Begitu keywords tahu, kita bisa belajar lebih dalam dengan berbagai cara. Salah satunya ada bertanya. Misalkan saya mau mau misalkan mau belajar tentang ilmu ah misalkan, tapi keywordnya nggak tahu sama sekali. Akhirnya saya sulit bertanya kepada orang dan nggak mungkin kan misalkan saya bertanya kepada bidangnya ibu lalu meminta ibu itu memindahkan solusi kepalanya ke saya nggak mungkin. Padahal saya yang butuh cuma sedikit tapi karena saya nggak tahu keywordnya saya bingung bertanya atau saya bingung untuk mencari atau bahkan saya bingung untuk ber bertanya kepada mbah Google. Saya nggak tahu harus nanya apa. Nah, ini gawat. Makanya eh, kita dalam, makanya saya berusaha dalam penyampaian di kelas itu kalau bisa, pertama mungkin tidak bisa diserap semua. Tapi minimal keywordsnya terserap. Agar nanti kalau ada keinginan tahuan dari para siswa atau para mahasiswa yang menerimanya, mereka bisa mencari sendiri atau setidaknya bisa berpikir tentang itu dan mungkin minggu depan bertanya. Yang repot kan kalau kita pengen tahu tapi kita nggak tahu. Itu kacau. ya. Jadi seperti apa ya? Seperti kita di jalan, apa, jalan dalam kegelapan lalu apa tangan diikat, mata ditutup. Kan bingung, kita nggak tahu jalan keluar dari mana. Lalu yang berikutnya adalah cahaya yang keluar. Tentunya nanti kalau kita bicara sudut, kita lebih bicara lagi adalah kontras indeks bias antara fasa ini dengan udara. Nah, yang bagian yang terserap nanti akan dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk di dalamnya adalah impurity dan heterogeneity. Di dalamnya sebenarnya tidak hanya semuanya absorpsi. Kalau dia punya heterogeneity, bisa aja ada scattering di dalam. Lalu kita lihat ada beberapa fenomena yang terkait dengan absorpsinya. Di dalamnya ada yaitu luminescence, yaitu fluorescence, dan phosphorescence. <tuh> Kalau kita persingkat lagi dengan apa yang kita sudah dijadikan sebagai metode yang berupa protokoler di lab dengan menggunakan kuvet udah alat, ada alatnya gitu ya ada spektrometernya biasanya kita akan sederhanakan dalam bentuk ada cahaya yang masuk berupa lambda eksitasi lalu ada yang ditransmisikan sisanya nanti kita lihat kita memperoleh apa yang kita kenal sebagai absorbance, yaitu untuk spektroskopi UV visi biasa atau spektrometer atau spektrofotometer yang biasa kita pakai di lab lalu kalau kita amati dari sisi 90 derajat kita bisa mengamati apakah ada fluorescence itu bisa kita amati Lalu kalau misalkan kita mau melihat uh, scatteringnya, kita kita potong fluorescence-nya, kita potong eksitasinya, lalu kita coba amati uh, satu sinyal kecil yang kita kenal sebagai geseran raman, kita bisa amati baik Stokes maupun anti-Stokes ramannya itu. Atau kita sekarang tidak mau mengamati fluorescence, tidak mau mengamati ramannya, tapi mau mengamati uh, yang di, um, yang uh, dihamburkan secara elastik itu bisa saja misalkan kita gunakan Uh, untuk penentuan apa uh, distribusi ukuran molekul yang kita kenal alatnya kalau dijual sekarang sudah Jual mahal terus kadang-kadang kita nggak tahu fenomenanya tiba-tiba keluar grafiknya gitu terus kita pakai untuk nulis skripsi atau publikasi atau laporan proyek kita juga nggak tahu entah dari mana itu datangnya dari langit tiba-tiba keluar grafiknya seperti itu itu yang kita kenal dengan uh, dynamic elastic uh, Apa apa uh, apa istilahnya uh, dinamik uh, uh, dinamik light scattering ya dynamic light scattering atau dynamic laser scattering itu sama saja itu adalah proses yang elastiknya itu biasanya yang dipakai adalah hamburan dari partikel yang elastik untuk penentuan distribusi ukuran partikel termasuk nanti bisa menentukan uh, misalkan uh, zeta potensial dan yang lain jadi udah di, di, dikembangkan kemana-mana karena pada dasarnya itu sudah merupakan suatu alat yang komersial tentu saja alat yang komersial eh, bagus dan enak kita dapat datanya tetapi eh, silahkan saja begitu kita sudah sebagai profesional di industri ataupun di eh, pabrik atau di mana atau di lembaga riset kita nggak perlu tahu misalkan kenapa itu dari mana nggak apa apa setelah kita memakan kerja dan rutin ya karena memang kita yang diperlukan adalah hasil finalnya. Tetapi, sebagai mahasiswa, kita nggak tahu jalan hidup kita masih panjang, kita nggak tahu nanti ngapain. Ada baiknya, makanya kalau di lab kami, ya dikasih tahu anak, Jadi semua mahasiswa dikasih tahu ini tuh dari mana, ini bagaimana, dan lain-lain, supaya nanti bisa memudahkan bagi mereka untuk pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin, kalau kita lihat, untuk yang tadi, reflection itu ada, kita bisa ada specular reflection, untuk yang mirror, ada yang diffuse. Nah, ini bisa contohnya kalau kita punya metal bisa di, bisa dipolis, kita bisa dapatkan untuk refleksi metal itu dapatkan specular reflection. Untuk yang oksida-oksida biasanya kita pakai diffuse reflectance. Dan eh, nanti ada ada berbagai syarat lain sebenarnya kapan kita pakai Jadi kalau kita bilang eh, transmission biasanya kita pakai ada transmission yang spekular. Lalu kalau reflection yang spekular kita hanya bisa pakai untuk semua yang terpolis dan mirror apa mirror finish ya. Nah, ini biasanya jarang karena di Indonesia jarang sekali uh, lab-lab yang bekerja dengan material optik. Jadi kebanyakan kita kalau di Indonesia beli reflektan pasti yang diffuse. Nah, bis diffuse reflektan biasanya disertai dengan mode diffuse transmitan. Nanti kapan kita pakai diffuse reflektan, kapan kita pakai diffuse transmitan. Ini mungkin saya sedikit diminta juga oleh Pak Anton mengenalkan ini. Yaitu begitu kita punya sampel yang uh, keruh, seperti tapi nggak keruh-keruh banget. Kayak air kelapa, kayak apa ya please jangan dianggap mempromosikan satu produk ya nanti dianggap misalkan eh, Pocari sweat ya Pocari sweat itu kita bilang bukannya bukan opak tapi kita bilang bukan trans bukan transparan kita bilangnya translucent material translucent biasanya kita ukur yang terbaik adalah bukan pakai diffuse reflectance, tapi pakai diffuse transmitan begitu dia opak pakai diffuse reflectance. jadi tapi kalau dia transparan, kita pakai transmission. Begitu dia eh, misalkan seperti cermin, kita pakai spekular, refleksan. Jadi eh, mungkin bisa, bisa membantu nanti di dalam eh, diskusi dengan pembimbing untuk menentukan, eh, sebenarnya bukan berarti, Pak bisa nggak kalau dia translucent, saya pakai diffuse eh, reflectance dibilang tidak bisa, bisa, tapi nanti kita kerja dua kali. Karena porsi yang lolos cahayanya itu harus diperhitungkan. Jadi bisa dibayangkan, kalau dia masih ada yang lolos, lalu kita amati hanya yang terhambur saja, yang dipantulkan saja. Nanti kita lihat balance energinya enggak 100%. Itu yang jadi permasalahan. Dipilih seperti itu, bukan nyusah-nyusahin, tetapi sebenarnya adalah yang memudahkan. Jadi Uh, sebenarnya protokol-protokol yang sudah berlangsung secara umum itu ada protokol yang termudah. Tetapi kalau misalkan ditanya apakah protokol-protokol tersebut dapat kita modif, tentu saja dapat dimodif sesuai dengan kebutuhan adik-adik semua, asal uh, kita tahu kita modifnya di mana. Ya, jadi jangan tiba-tiba uh, istilahnya total foton yang masuk 100% yang kita yang kita kolek cuman sekian misalkan 70% 30% hilang kita korupsi. Nah itu nanti perhitungan kita kacau. Itu saja paling yang kita perlu kita ya Saya sederhana kalau kita punya suatu padatan yang dalam tanda kutip dia homogen dan transparan, kita kasih cahaya. Kita kasih cahaya. Yang kita amati di sini adalah transmisannya atau transmitted beamnya. Persamaan ini nggak perlu dihafalin lah. Kalau kalau mau nanti minta aja sama filenya silahkan aja ini dipakai nggak usah dihafal kalau ujian juga saya nggak suka suruh anak-anak hafal lalu kita punya incident beamnya lalu kita punya beam beamnya dalam banyak kasus begitu kita punya kufet begitu kita punya kufet kita nggak pernah peduli sama itu tuh reflection beam kita hanya peduli ke transmitted beamnya saja ada yang tahu nggak kenapa begitu kita ngukur pakai spektrometer kita nggak pernah peduli itu Detektornya kan kalau kita punya spektrometer hanya satu, ini cahaya dari sini, detektornya cuma di sini. Nggak ada detektor di sini lagi. Detektornya nggak dua. Kenapa bisa kita ukur dengan akurat, pakai protokol, hanya detektornya ada di sini? Kalau ini kan detektornya kebetulan dua ya, dua mata, kiri kanan. Kalau ini cuma satu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? <tuh> ini kuliah, bukannya seminar, makanya saya boleh bertanya. Biasanya kalau seminar terbalik audiens boleh bertanya. E, apa? Uh, Persenter nggak boleh nanya kan nggak ada di konferensi tiba-tiba presenternya nanya ke audiens nggak ada kan tapi kalau kuliah boleh ada yang tahu nggak kenapa ya nanti saya dimarahin Pak Anton kuliahnya kelamaan jadi saya jawab aja sendiri uh, karena di dalam uh, spektrometer kita selalu menggunakan protokol menggunakan blanko benar nggak Ketika kita masukkan blanko, blanko kita, kuvet kita nggak boleh kosong. Misalkan kalau kita kita punya solvent, kita ngukurnya Misalkan senyawa anu di dalam etanol, ya solvent, ya jadi kita solventnya etanol, ya di kuvet blankonya kita isi etanol. Jadi kita akan punya pantulan yang kurang lebih terjadi karena eh, apa kontras indeks bias antara udara dengan kuvet kita yang diisi etanol. Lalu berikutnya kita isi lagi sampel kita berbagai-bagai konsentrasi dengan yang kurang lebih reflektan yang sama. Jadi begitu kita bandingkan antara sampel kita dengan blanko, kita bagian yang reflektan itu dapat di abaikan. Dapat kita hilang karena nilainya selalu kurang lebih akan sama sehingga kita akan memperoleh perbandingan transmitted beam-nya saja. Dan di situ kita bisa memperoleh apa yang kita kenal dengan transmission apa atau transmitan atau absorban ya. Jadi eh, itu kita lakukan eh, maksudnya kita sudah melakukan suatu eh, apa koreksi sebenarnya di situ dan koreksinya sudah cukup akurat sehingga kita dapat abaikan efek dari reflektansi. <tuh> Lalu yang berikutnya adalah proses absorban, proses absorpsi dan trans, transmisi dan reflektan itu semua terjadi secara simultan. Dan itu akan mempengaruhi apa yang kita kenal sebagai warna. Jadi nanti kita lihat bahwa e, terserah apa ya, bagaimana kita mengamatinya, ya. Apakah kita misalkan melihat e, suatu misalkan e, apa minuman yang berisi misalkan apa ya saya lupa. Apalah yang warnanya warnanya lucu apa Fanta gitu ya. Fanta misalkan merah gitu. Salah satu sekali bukan merek ya. Saya nggak dibayar sama Coca-Cola. Misalkan saya lihat begini, merah. Merah tuh berarti apa? Berarti cahaya putih yang di sini ada yang diserap dan yang diteruskan adalah warna merah. Ya. Lalu kalau kita lihat begini, ada cahaya dari sini dipantulkan lalu yang tidak diserap dan dipantulkan warnanya merah. Makanya Fanta terlihat merah nanti kita lihat bahwa bagian yang reflektans dan bagian yang yang transmi transmitted itu adalah apa yang kita amati sedangkan bagian yang terserap adalah warna komplementernya dan kadangkala -kadang, serapan-serapan itu begitu tidak terlalu jauh beda dan eh, mata kita melihat dalam bentuk dalam bentuk warna yang begitu khas gitu ya tapi kalau ditanya apakah dengan mudah kita mengidentifikasi dengan mata tidak juga jadi Mata kita itu tidak terlalu spesifik dengan panjang gelombang, tapi adalah spesifik adalah peka terhadap gabungan-gabungan dari panjang gelombang. Jadi misalkan kita kita lihat untuk ruby yang warna merah kebetulan bukan saya punya ruby ini, saya ngambil dari internet. Jadi eh, ya kalau saya punya rubi segini mungkin nggak jadi dosen ya jadi eh, apa jadi saudagar saya. Nah eh, ini ruby yang warna merah eh, transmitted-nya kurang lebih spektrumnya seperti ini dan safir yang warna biru kalau kita lihat dia hampir menyerap pada panjang gelombang yang kurang lebih sama, hanya geser dikit, hanya geser dikit. Ketika dia geser dikit, yang satu tampak biru, yang satu tampak merah. Jadi, mata kita sekali lagi tidak terlalu peka untuk serapan di mana, tapi kita adalah gabungan, gabungan dari beberapa panjang gelombang yang memotong porsinya. Karena kalau kita lihat dengan baik bahwa mata kita dapat dibohongi, <tuh>. dibohongi apa bilangnya? dapat dibohongi dengan 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 variasi intensitas red green blue untuk mencapai variasi ya, tukar, Jadi kalau kita lihat mata kita tidak sepeka itu ya makanya dalam e, menentukan berbagai interaksi dengan foto dengan material kita butuh alat. Jadi yang saya bilang kenapa mata kita bisa di, bisa ditipu seperti kita tahu, bahwa warna di monitor kita sebenarnya, LED-nya cuman tiga. Jadi, dia cuman red, green, blue, lalu hitam itu dimatikan. Jadi, kalau kita bilang dia punya warna hitam dan tiga warna hitam itu, nggak ada apa-apa. Lalu, red, green, blue, divariasikan ketika intensitasnya sama, dia jadi warna putih. Lalu, ketika misalkan dia salah satu lebih dengan variasi tertentu, dia bisa berubah dari... Sampai menjadi 16, sekian juta warna. Jadi kalau mata kita hanya melihat dia sebagai, oh ini hijau, ini misalkan pink, ini apa. Sebenarnya hanya gabungan dari tiga warna. Ya, jadi kita bisa bayangkan, eh, sedangkan kalau spektrometer kita, ya sudah. Mau kombinasi dari tiga led itu kita variasikan, tetap aja bagi spektrometer cuma ada tiga puncak. Dan dia hanya bisa, oh ya sekarang perbandingan antara red, green, blue, sekian banding sekian, sekian banding sekian. Tapi dia tidak mengubah, tidak mengubah, dia mengenali itu sebagai red, green, blue. Sedangkan mata manusia kan tidak. Kita tahu semua gambar-gambar film segala macam itu semua hanya pakai tiga warna. Jadi kita kebayang mata kita memang tidak peka dalam hal itu. Jadi biarpun kita punya color chart atau apapun segala segala rupa untuk kualitatif yes, tapi untuk kuantitatif kita tetap perlu perlu alat. Oke, kita kembali ke aset molekul. Nanti kita lihat bahwa untuk Proses fluorescence itu bisa kita terangkan dengan menggunakan diagram yang kita kenal dengan nama diagram Jablonski. Sebenarnya oke okay lah detail ini memang agak rumit, tapi sebenarnya intinya tidak rumit. Kita hanya bisa bayangkan bahwa elektron kita berada dalam keadaan ground state, S0. Lalu kalau dia tereksitasi, dia akan pergi ke keadaan excited state-nya, bisa S1, bisa S2, bisa S3, bisa S4. Selama kita bilang S, itu berarti dia adalah singlet. Singlet artinya adalah bahwa dalam proses eksitasi vertikalnya, itu akibat dia menyerap foton, elektron akan dengan, dengan menjaga spinnya. Jadi kalau misalkan yang di bawah dia spinnya tadinya adalah down, ya presitasinya tetap down, down, down. Kalau dia up, ya up, up, up. Sehingga nanti kita lihat perbandingan up, down-nya akan selalu sama sehingga kita bilang dia dalam keadaan singlet. Nanti di dalamnya ada yang kita kenal dengan nama, begitu kita lihat uh, puncaknya ke atas, panahnya ke atas berarti proses absorpsi, kalau panahnya ke bawah kita bisa lihat sebagai proses yang fluorescence nanti kita lihat ada panah yang warna biru yang kita kenal dengan nama internal conversion. Internal conversion dia akan pindah dari apa dari satu state ke state yang lebih rendah dengan melepaskan uh, apa namanya uh, apa uh, energi dalam bentuk panas dalam bentuk vibrasi. Terus nanti bisa juga uh, dia bisa sampai keadaan dasar melewat melepaskan panas dengan apa yang kita kenal dengan nama vibrational relaxation atau relaksasi vibrasional. Lalu dia juga punya yang namanya nanti intersystem crossing yang dia pindah dari keadaan singlet ke keadaan triplet, di mana uh, biasanya menghasilkan apa yang kita kenal dengan nama postporesens. Uh, Perin Jablonski diagram ini dikembangkan oleh tiga orang, yaitu Alexander Jablonski se mungkin seingat saya orang Rusia, lalu yang dua adalah orang Prancis ya, ini bapak dengan anak, jadi Jean Baptiste Perang sama Francis Perang. <tuh> Saya mengingatkan kembali tentang potensi energi diagram. Jadi kita lihat dalam molekul kita punya tingkat-tingkat energi elektronik yang di dalamnya bisa kita pecah-pecah menjadi tingkat-tingkat energi vibrasional. Di dalam energi vibrasional bisa kita pecah-pecah dalamnya menjadi tingkat-tingkat energi rotasional. Jadi eh, ya bisa kita bayangkan bahwa di dalam yang kecil ada yang lebih kecil lagi tingkat-tingkat energinya. Maka nanti bisa molekul bisa kita analisis baik menggunakan spektroskopi UV-Vis maupun menggunakan spektroskopi vibrasional seperti IR dan Raman. Nah, begitu dia sebagai atom, nanti kita lihat spektrumnya akan sangat-sangat sederhana untuk spektrum elektroniknya di mana dia sebagai atom akan muncul sebagai puncak-puncak yang terpisah. Contohnya adalah spektrum hidrogen. Lalu begitu dia menjadi molekul kecil, dia akan mulai berdekatan puncak-puncaknya, tapi masih terlihat dia sebagai puncak-puncak yang saling uh, berdekatan. Begitu jadi molekul besar, dia akan muncul menjadi satu puncak yang lebar. Begitu dia jadi padatan, dia tidak akan punya tingkat-tingkat lagi energi yang diskrit, tapi dia berupa pita, maka dia punya yang kita kenal sebagai celah pita, atau yang kita kenal sebagai band gap. Nanti di situ kita bisa lihat bahwa dia akan punya serapan yang sifatnya adalah seperti threshold, jadi ada satu nilai batas. Di bawah nilai itu tidak ada serapan, di atas nilai itu dia ada serapan, nanti kita lihat batas energi batas itu atau energi ambang itu kita kenal sebagai nama energi band gap. Itu yang mungkin bisa menjadi dasar bagi kita eh, tentang begitu kita masuk ke dalam bagaimana fenomena fluoresensi itu dan bagaimana interpretasi dari spektrum fluorescence. Untuk secara umum, pada karena fluorescence kebanyakan dipakai bisa untuk padatan, bisa untuk molekul, jadi saya akan bahas dua-duanya. Yang pertama adalah untuk padatan, kita lihat bahwa pertama-tama kita mengenal dulu apa yang disebut sebagai band structure untuk solid. Kita punya band gap tadi, energi ambang tadi, bisa kita lihat ada dua jenis yang kurang lebih dilihat dari struktur Uh, Elektronik dari, dari padatannya yang pertama adalah ketika kita punya band gap yang direct, atau yang kita bilang bahwa uh, energi maksimum dari Valence Band itu berada pada uh, momentum space atau ruang momentum yang sama dengan conduction band. Ini momentum space, kalau bingung pemikirannya, apa itu momentum space? Pikirnya begini aja lah, yang paling gampang, bahwa sesuatu yang di ruang momentum yang sama, di ruang tiga, pu, di ruang spasial, dia berada berdekatan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita bayangkan bahwa band gap yang direct itu adalah valence bandnya kita anggap lantai dasar, conduction band bandnya kita anggap lantai dua. Lantai dasarnya ada di gedung ini, lantai 2 nya ada di gedung ini. Jadi kita naik tangga kita nyampe ke lantai dua. Kalau yang band gap indirect seperti yang gambar kedua, dia berada pada momentum PSP yang berbeda, dia berada di ruang spasial yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan kita mau ke kita ada di lantai pertama gedung ini, lalu mau naik ke lantai dua di gedung lain. Itu gimana caranya? Kita harus jalan dulu ke gedung itu, baru naik ke lantai dua. Nggak bisa kita mau lantai dua gedung itu, kita naik di lantai lantai naik tangga di gedung ini. Nggak bisa, tapi bisa dibayangkan nanti kita lihat proses absorpsi untuk band gap indirect bisa terjadi. Nggak bisa terjadi karena sebenarnya nanti kita lihat di molekul ada vibrasi itu bisa dibayangkan vibrasi itu bagaimana seolah-olah gedung kita dengan gedung sebelah itu bervibrasi gini jadi satu ketika kita bisa dari gedung ini naik eh nyampe di lantai dua gedung sebelah itu kejadiannya seperti itu agak-agak serem memang kalau kita bayangin kalau di, di di dalam di dalam apa namanya dunia nyata tapi untuk molekul dia bervibrasi ya memang begitu jadi kita bisa lihat misalkan eh, yang satu orbital di sini atau orbital di sini tapi molekul itu bervibrasi ada suatu ketika Orbital ini kan orbital ini dia overlap. Jadi kita kita dia dia tadinya di sini dia nggak punya tingkat tereksitasi yang lebih tinggi ketika ketika dia menyerap foton tapi ketika dia dibantu vibrasi dia bisa. Contohnya yang paling sederhana adalah mungkin kalau waktu kita belajar di kimia fisik dulu ada yang transisi transisi terlarang misalkan kalau kita bilang untuk misalkan contohnya yang sederhana apa ya molekulnya biasanya saya pakai buat ujian. Ini kan kita punya transisinya apa sih pi ke P bintang ingat, ingat ya. Ini nggak terlarang kan. Lalu yang terlarang adalah np bintang. Kenapa np bintang terlarang? Bisa bayangin pi, pi bintang itu adanya kan di sini. Np bintang adanya di sini. Ini ini elektron p ini elektron N. Gimana dia bisa transisi? Tempatnya beda. Tetapi bayangin kalau ini dia memendek, memanjang, lalu dia begini-begini, kira-kira bisa dibayangin nggak bahwa ini dengan ini akan overlap suatu ketika. Nah, ketika di overlap, dia bisa transisi. Makanya nanti kita lihat, ditandai dengan ini apa? Epsilonnya besar. Eh, oh epsilon begini. Epsilonnya besar banget. Ini epsilonnya kecil. ya jadi kalau kita bilang misalkan ini reaksi ini ada proses satu ini proses dua, ini adalah proses satu jauh lebih besar dibandingkan proses dua, ya karena ini terlarang. Nah yang terlarang terlarang akan dilanggar ketika kita berfibrasi. Jadi akan jadi yang terlarang terlarang tadinya uh, akan bisa terjadi proses ketika kita berfibrasi. Itu kurang lebih begitu. Nah sedikit ada sedikit lain saya sharing sebentar sebentar saja bahwa kita kadang -kadang ada beberapa beberapa spektrum yang bentuknya aneh-aneh. Ada yang simetrik, ada yang nggak simetrik. Nanti kita lihat itu karena perbedaan antara tingkat ground state dan excited-nya sedikit berbeda. Bagaimana nanti kita membandingkan antara posisi ground state-nya dengan excited state -nya. Dan itu ada displacement. Ketika displacement-nya kecil, itu akan lebih cenderung asimetrik. Begitu displacement-nya besar, posisi antara yang ground state dan excited state-nya akan menghasilkan yang simetrik nanti juga kalau mereka uh, weak damping tidak tidak terlalu berinteraksi akan lebih diskrit sedangkan kalau yang strong damping dia akan muncul sebagai satu puncak kesatuan puncak yang lebar <tuh> Kalau kita lihat fluorescence itu nah yang kemarin menang Nobel adalah mereka bikin quantum dot ya dengan berbagai ukuran partikel mereka bisa mendapatkan berbagai warna-warna fluorescence yang menarik itu juga pengukurannya sederhana kita menggunakan fluorescence. Nah, utama perbedaan fluorescence sama phosphorescence adalah lifetime-nya. Fluorescence cepat untuk decay dan phosphorescence ber, uh, akan pelan-pelan decay-nya. karena dia cepat untuk decay nanti aplikasinya berbeda dengan phosphorescence. Phosphorescence biasanya untuk konversi dari satu panjang gelombang ke panjang gelombang lain atau misalkan nanti menjadi uh, laser atau misalkan menjadi LED. Sedangkan phosphorescence nanti kita lebih lebih cenderung untuk menjadi tagging, untuk menjadi satu tanda. Untuk fluorescence biasanya kita lihat transisinya sederhana, dia akan absorpsi, lalu mengalami radiation loss decay, lalu dia mengalami radiation fluorescence dari, dari singlet ke singlet. Sedangkan untuk dan kita lihat apa yang terjadi sebenarnya uh, ketika mengalami radiation loss decay atau uh, peluruhan non-radiatif, dia akan mengalami relaksasi. Ketika relaksasi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi begitu molekul menerima foton, dia tereksitasi secara fisik apa yang terjadi? Secara fisik sebenarnya kita lihat ikatannya akan merenggang. Akan memanjang sedikit. Ya pun pemanjangannya itu eh, kadangkala tidak, eh, ya hasilnya apa ya? Orang selama ini hanya bisa menghitung. Tapi ya sekarang sih beberapa lab sudah bisa mengukur, tapi ya mereka hanya membuktikan perhitungannya sesuai dengan apa yang mereka ukur. Tetapi kalau saya tanya aplikasinya dia merenggang itu untuk apa, saya juga belum tahu. Tapi ya akhirnya ya kita terima saja lah ya. Tapi kalau tanya fenomenanya apa? Dia merenggang. Kenapa dia merenggang? Karena kita meningkatkan dia ke energi lebih tinggi agar dia stabil, dia akan menjauh. Nah, begitu dia mau fluorescence, itu dia banyakkan energi akan lepas, lalu dia akan kembali ke keadaan awal. Jadi, sebenarnya ada perenggangan dan 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 pengerutan dari si molekul tersebut kita sisi jahat dari sisi panjang ikatan. Lalu berikutnya nanti kita dapatkan bahwa spektrum fluorescence dan, dan, dan absorpsi itu akan geser sedikit di mana fluorescence akan berada di wavelength yang lebih panjang dibandingkan spektrum absorpsinya. Untuk fluorescence itu akan mirip hanya saja nanti kita dalam keadaan singlet dia akan pindah dulu keadaan triplet di mana misalkan keadaan singlet dia akan resitasi. Misalkan dia dalam keadaan singlet misalkan ini dia misalnya dalam keadaan seperti ini reksitasi ke atas dia akan uh, dalam tetap dalam keadaan singlet nanti begitu dia pindah ke dalam triplet dia akan pindah dalam bentuk yang sama dengan yang di bawah jadi untuk dia turun dia harus balik lagi ke keadaan singlet dari sini ke sini dia butuh waktu yang cukup lama sehingga muncul apa yang kita sebut sebagai fluorescence yang terdelay atau yang kita kenal dengan nama phosphorescence. Tapi bahwa phosphorescence yang ini adalah delay-nya delay natural, tidak ada suatu gangguan dari luar. Tapi nanti kalau yang dibahas e, oleh beberapa rekan nanti di, di conference tentang delay fluorescence, biasanya adalah fluorescence biasa dalam keadaan tidak diganggu, begitu diganggu, dia akan delay. Jadi mirip dengan phosphorescence. <tuh> ada satu aturan penting dari untuk, untuk fluorescence yaitu yang kita kenal dengan aturan Kasha nanti kita bicara soal multiplicity uh, ini biasanya untuk sistem yang punya kurva serapan yang cukup banyak tapi fluoresensnya sederhana jadi misalnya kita akan punya uh, contohnya paling gampang kelompok kelompok porfirin dengan porofil uh, misalkan termasuk misalkan kelompok ini antrasen dia akan punya uh, spektrum absorpsi yang cukup kompleks misalkan dia punya serapan banyak seperti itu kita bisa serap dia dari S0, S2, S0, S1, tapi nanti kita lihat fluorescence-nya hanya muncul dari yang paling rendah energinya. <laughs> jadi untuk sistem yang memiliki multivitas yang sama, jadi singlet-singlet, dia tidak akan pernah fluorescence dari S2 ke S0, tapi fluorescence-nya pasti dari S0, eh, dari S1 ke S0. Jadi seperti itu. Makanya kita kalau kita lihat bunyinya adalah the emitting level of given multiplicity is the lowest level of that multiplicity. Ini bisa kita sederhanakan kalau misalnya menyederhanakan analisis kita. Kalau misalnya kita punya suatu senyawa yang misalkan dia menyerap di ungu, contohnya si uh, siap, si klorofil gitu. Lalu dia menyerap juga di merah. Tetapi nanti kok fluoresensnya cuma ada di merah? Ini bisa kita terangkan bahwa absorpsi yang ini yang ini misalkan dari S, uh, dari s0 ke s2, yang ini adalah kita punya dari s0 ke s1 tetapi fluorescence-nya hanya yang ini dari S1 kembali ke S0. <tuh> yang berikutnya juga yang penting kita pelajari begitu kita belajar fluorescence adalah stock shift, di mana stock shift kita bandingkan kita selalu bandingkan antara puncak absorpsi dengan emisi itu selisihnya berapa. Nah selisihnya biasanya untuk pengamatan pengamatan di lab silahkan gunakan selisih nanometer untuk pengamatan di lab, silahkan. Tapi begitu kita melakukan perhitungan secara detail, jangan pernah melakukan selisih lambda, karena selisih lambda eh, hampir tidak ada maknanya sebenarnya di dalam eh, analisis fluorescence. Kenapa kita di sini selisihnya? Yang penting ada selisih energi. Begitu kita nggak tahu energinya, kita loss. Sedangkan begitu kita tahu selisih lambda, kita nggak tahu posisi lambda awal dan akhirnya di mana. Kita nggak bisa konversi lagi, jadi eh, lakukan lebih baik selisih dalam bentuk cm min 1 atau elektron volt. Ya. Tapi nggak usah maniak-maniak banget sampai delta energinya dalam kilojoule per mol gitu nggak usah. Ya, jadi kalau nggak elektron volt per cm aja. Di stock shift banyak sangat sangat dipakai di dalam proses spektroskopi terutama untuk membandingkan keadaan excited state sama ground state itu secara struktural apakah mirip atau enggak. Semakin dekat semakin kecil stok shiftnya, dia semakin sebentuknya semakin mirip atau relaksasinya semakin sedikit sehingga boleh dibilang nanti lifetime-nya semakin semakin sebentar, semakin kecil uh, taunya. Nah, ada sebelum saya masuk kepada uh, teknik itu ada fenomena paralel yang terjadi dalam proses uh, fluorescence di mana diamati sebenarnya dengan alat yang sama, tapi biasanya dengan spek, dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu yang kita kenal dengan nama dengan nama Raman scattering dan Uh, memang raman scattering yang sekarang hebat sekali alatnya tapi kalau kita kembali lagi ke masa lampau kita lihat uh, apa CV raman orang India yang pakai uh, apa, sorban itu itu pakai alat ini yang dari ada yang bagian dari kayu bagian dari kuningan atau dari tembaga dan lain-lain yang sangat-sangat sederhana sekali lalu mereka menggunakan lampu uh, natrium lampu natrium lalu mereka menggunakan plat film yang untuk menangkap hasil uh, apa uh, dispersi dari gratings-nya atau dari kisinya ya. Nah, di situ mereka bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai hamburan Raman dan tentu saja setelah ditemukan seperti ini tidak pernah boom uh, lalu mulai boom ketika ditemukannya laser karena setelah ditemukannya laser uh, intensitas sinyal Raman itu menjadi mudah untuk diamati. Dari sini bisa kita belajar bahwa ini Raman ini Raman Mungkin yang di tengah itu ada yang kenal bapak ini yang giginya agak sompral sedikit. Ya, mungkin ada yang kenal ya. Itu terkenal sekali bapak Niels Bohr. Niels Bohr. Ya. Jadi ini kebetulan si Chandra Sekar Venkataraman itu lagi berada di dalam di Bohr bersama Niels Bohr di University of Copenhagen. Ya. <tuh> Ya kita berharap bukan India doang, kita juga nanti ada pemenang Nobelnya, Amin Indonesia. Nah di sini Raman juga salah satu yang memiliki menggunakan eh, apa istilahnya terminologi yang sama, menggunakan stock shift, di mana boleh dibilang hampir semua geseran Raman adalah yang umum kita pakai adalah stokes-nya. Memang beberapa ada yang dipakai anti stocks, jadi stock shift dari Raman adalah semua puncak Raman yang energinya lebih rendah dibandingkan puncak amburan utamanya atau puncak raleinya, Jadi alat rekaman yang umum dipakai adalah yang bagian stop shift, yang anti stop biasanya hanya orang kaya saja yang punya. Jadi di hmm. sangat sulit sekali, saking sulitnya di dunia pun nyari yang pakai anti stop susah, susah, ya. susah. Jadi kebanyakan orang tidak pakai anti stop, hanya pakai stoknya saja. Di TV punya hanya yang anti, -anti stop. Yang eh, Pak Anton pakai itu hanya yang anti stop saja. Ya, zaman dulu bisa dibayangin zaman kuda gigit besi kita pakai apa? Pakai plat foto sekarang sudah pakai detektor, hasilnya sudah bagus. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi sebenarnya nanti kita lihat kita punya hamburan. Kita kalau dalam membahas hamburan kita gunakan uh, virtual state sebenarnya kita eksitasi dengan panjang dengan bilangan panjang gelombang tertentu atau energi tertentu lalu yang stops dia uh, tidak uh, kembali ke keadaan dasar tapi kembali ke suatu keadaan vibrasional tertentu karena lalu yang anti-Stokes dia akan ditambahkan dari keadaan vibrational tertentu ke keadaan virtual berikutnya lalu dia akan turun menghasilkan energi yang lebih tinggi kita sebut sebagai anti-Stokes dan fenomenanya agak sedikit berbeda dengan fluorescence di mana mereka tidak melibatkan keadaan elektronik tapi mereka melibatkan virtual state virtual state nanti kita lihat lebih ke vibrational state-nya untuk yang fluorescence lebih ke electronic state dan ada satu hal penting juga nanti perbedaan antara raman dengan eh, apa fluorescence adalah nanti kita lihat untuk raman scattering terjadi dengan sangat cepat karena tidak ada relaksasi sebenarnya dalam hal ini tentu saja begitu kita melibatkan tipe raman yang lain bisa saja ada relaksasi tetapi ramannya sendiri nggak ada ya molekulnya bisa saja berar, tapi Ramannya sendiri nggak ada karena vibrational virtual dan vibrational state-nya tidak ada relaksasi. Jadi proses raman akan sangat cepat. Makanya teknik raman yang terbaru itu kalau e, lasernya berkedip-kedip dan nanti si detektornya juga berkedip-kedip, dia bisa membedakan e, mana yang raman, mana yang fluorescence dengan perbedaan kecepatan kedipnya itu. Ya. Tapi itu tentu saja detektor yang paling mahal. Nah, permasalahannya kenapa perlu membedakan raman dengan fluorescence? Karena permasalahannya adalah raman dalam ba dalam banyak kasus sangat lemah, Fosen dalam banyak kasus sangat kuat. Dalam beberapa kasus ingin kita amati fluoresensnya ramannya enggak. Dalam beberapa kasus ingin kita amati ramannya fluoresensnya enggak. Jadi ya namanya manusia rakus mau e, maunya menang sendiri tapi ya nggak bisa begitu kodratnya nggak begitu. Tapi manusia diberikan akal untuk ngakalin keadaan itu sehingga apa yang bisa manusia mau amati dia diamati. Ya. Terus saya saya berharap untuk kebaikan ya bukan untuk tidak kebaikan ya kalau nggak untuk kebaikan. Nah untuk fluoresens karena dia butuh relaksasi, nanti kita lihat bahwa molekulnya begitu tereksitasi, dia butuh relaksasi dulu, baru dia bisa fluorescence. Sehingga kita lihat timelinenya uh, timeline-nya sangat panjang. Jadi bisa dibayangkan kalau kita kedip-kedipnya cepat, kita bisa mengamati bedain mana yang raman, mana yang enggak. Ya. <tuh> Ini mungkin saya lewat saja. Ini untuk alat. Karena patah Anton saya minta, saya minta saya menerangkan alat. Ophos spektroskopi pada dasarnya sekarang e, boleh dibilang menjadi cukup murah dengan adanya e, dengan dijualnya modular spektroskopi di mana bagian yang sebelah kanan itu dan bagian yang sebelah kiri bisa dijual terpisah ya. Bahkan bagian sebelah kanan kalau kita malas kita sekarang bisa ganti untuk eksitasinya bisa kita ganti dengan LED atau kita gunakan laser yang murah pointer misalkan. Kita bisa gunakan jadi kalau versi pada umumnya kita gunakan untuk sampel cair, kita di dalam kuvet, itu di dalamnya ada lampu senons, ada mirror, lalu ada monokrometer. Dalamnya di dalam monokrometer ada difraksi, ada kisi difraksi. Di situ akan bisa memilih panjang gelombang mana yang ingin kita pakai. Lalu panjang gelombang yang keluar kita pakai untuk menghasilkan sampel. Lalu dari situ kita lihat pantulannya, apa kita lihat emisinya? Emisinya biasanya diamati 90 derajat dari eksitasi kita. Biasanya kita ngamatinya nggak seperti kayak di gambar. Kalau kita lihat dari atas, kuvet kita kita eksitasi seperti ini, nanti uh, dia akan berpendar seperti ini, lalu kita amati pada arah 90 derajat. ya kita amati pada arah 90 derajat. Kenapa? Bahkan kita kasih selit, hanya kita ingin amati dia saja, dia pun kadang-kadang efek dari lambda uh, eksitasinya masih ada, bisa kita tambahkan filter. ya tambahkan filter. Nah, untuk sistem kuno biasanya kita tidak gunakan, uh, uh, kita gunakan sistem yang scanning, kita akan masuk entrance translate, lalu kita punya emi, uh, emisi monochromator. Nah, di sini kita bisa pilih panjang intensitasnya berdasarkan panjang gelombang, kita amati dengan uh, detektor lama, foto multiplayer, lalu kita masukkan data processing, kita dapatkan output. Ini adalah konfigurasi yang uh, cukup populer, yang sampai sekarang masih ada, walaupun ini konfigurasi lama, kita sering sebut sebagai konfigurasi perpendicular atau atau konfigurasi 90 derajat. <tuh> ini yang berikutnya adalah uh, konfigurasi ini lebih suka dipakai sorry, ini lebih suka dipakai oleh orang, orang kimia. Umumnya orang kimia kalau beli uh, fluorescent spectrometer konfigurasinya pasti ini. Terlepas dari mereknya, mau terserah mau merek apa, mau merek Hitachi, mau merek Geo, mau merek Jasco, mau merek uh, apalah terserah, rata-rata pakai ini. Nah, kalau orang fisika sukanya ngeteng jadi akhirnya dia beli, dia pakai laser LED atau dia pasang si monokrometernya yang ini itu ada di situ, lalu dikasih di, di fokus, lalu dikasih mirror, dikasih lensa lewat polar, polarizer, kena, dikasih mirror lagi kena ke sampel, sampelnya bisa ditaruh dalam cryostat, didinginkan atau dipanaskan terserah, lalu kita punya back reflection, apa punya back scattering, back scatteringnya itu akan difokuskan dengan menggunakan mirror lalu kita punya mirror, punya, punya mirror yang berlobang, lalu masuk polarizer, masuk optical fiber, masuk ke monochromator, masuk ke detector. Ini yang kita kenal dengan nama back reflector configuration atau zero degree configuration. Ini orang fisika suka banget pakai ini. <tuh> orang fisika juga suka banget pakai ini. Yang kita kenal dengan nama common configuration atau incline configuration atau 45 degree or 65 degree configuration tergantung kita eh, tekuk dia 45 derajat, 45 derajat kiri derajat kanan atau 60 60. Jadi totalnya 90 derajat atau 120 derajat, tergantung kita mau yang mana. Keuntungannya semakin besar derajatnya misalkan eh, 120 derajat, nanti kita lihat sampel kita. Ini sampel kita, kita eksitasinya bentuknya Pak, bentuknya rada elips. Kalau kita 45 derajat ya elipsnya rada-rada bulatnya, bulatnya bulat lonjong, kalau ini lonjong banget. Keuntungannya adalah semakin banyak daerah sampel yang dieksitasi. Jadi terserah aja. Pak, saya mau lebih lebar lagi. Monggo, nggak jadi masalah. Bahkan kalau lebar, kita bisa bisa ambil, bisa kita kotak-kotakin daerah mana yang mau diukur. Nanti kita lihat bahwa sinyal fotolimination-nya kita bisa kasih diamati oleh collimating lens, terus bisa kita kasih long, face, long wave, dikasih filternya di atas, lalu itu bisa kita bawa sinyalnya ke spektrometer. Ini juga umumnya yang digunakan oleh teman-teman fisika. Saya waktu saya S3 juga pakai ini. terus ada lagi yang micro photoluminescence. Selur pada dasarnya mirip dengan yang ini, hanya saja tidak menggunakan sistem cermin, tapi menggunakan objektif dari mikroskop. Jadi bagian itu diganti dengan mikroskop, jadi kita masuk laser, polarizer, Lalu masuk ke dalam mikroskop ada beam splitternya difokuskan ke sampel lalu back reflection-nya juga sama dimasukkan ke uh, monokrometer jadi dia zero zero degree configuration sebenarnya sama juga back reflected ini juga sama uh, untuk Raman spektroskopi itu akan sorry, akan mirip dengan ini akan mirip dengan ini bedanya apa bedanya nanti di uh, filternya Umumnya raman akan pakai tipe raman dan fluorescence akan pakai tipe yang a kalau terutama fluorescence akan pakai tipe yang a raman akan pakai tipe yang a kalau nggak punya duit kayak saya kalau lab saya dulu waktu di perancis kayak raya dia pakai tipe b jadi dia pakai filter yang potong kiri kanan jadi dapatnya stop anti stop kalau nggak kita cuma dapat yang stop doang tapi terus terang filter yang stok-anti stok itu agak mahal ada umurnya akhirnya lab saya kesel dulu waktu di Prancis karena anak-anak S3 nya nakal-nakal jadi setiap sekian bulan ganti filter, setiap bulan ganti filter, sekali filter gantinya 5000 dolar atau berapa kayak gitu-gitu akhirnya mereka kesel akhirnya mereka pakai yang tipu itu nggak ganti-ganti jadi eh, tetap aja lab kaya juga pelit akhirnya semua pada pakai itu karena informasi yang ini nggak begitu penting nggak begitu penting. Yang anti stok nggak begitu penting. Kalau baik pakai anti stok ini tipe dua tipe filter, filter edge sama notch, uh, notch uh, not filter ini edge filter. Nah bedanya fluorescent sama raman apa bedanya? Filternya mirip sama, hanya saja filter raman lebih mahal karena filter raman dia memotong dengan lebih tajam, lebih dekat ke lasernya. Sedangkan kalau fluorescent agak sedikit jauh bahkan fluoresens kalau misalkan kita rada-rada malas pakai pakai kaca berwarna juga masih bisa ya pakai kaca berwarna juga masih bisa untuk percobaan 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 praktiku masih bisa <tuh> ini saya nggak bahas nggak bahas detil lah ini panjang lebar tapi ini silakan saja nanti kalau misalkan mau didiskusikan nah ee, dari pengalaman saya ngoprak-ngaprek konfigurasi itu akhirnya pas pulang ke Indonesia saya nggak punya duit Terus ini Pak Anton masih Pak kalau yang anak mahasiswa saya udah nggak ada yang kenal alat ini masih ada sih di atas di ruang ini masih ada kan masih ada tapi nggak tahu alat ini dipakai tapi kalau Pak Anton dengan mahasiswa-mahasiswa senior mungkin masih kenal ibu mungkin masih pernah lihat alat ini ya jadi waktu saya pulang nggak punya uang akhirnya eh, saya berpikir bagaimana untuk mendapat bisa mengkolek satu sinyal yang sangat lemah fluorescence, dengan alat yang murah waktu itu dengan spektrometer yang eh, waktu itu kimia fisik dan anorganik beli pakai dana bantuan dari Depak untuk program waktu itu program S2 Depak ke ITB itu kita pakai itu uh, saya, saya masih ingat uh, setupnya tuh gabungan antara dan organik sama Pak Bambang Priambudi jadi saat itu saya dan Pak Bambang Priambudi yang kelola bareng terus uh, kebetulan sama-sama Pak Bambang Priambudi fokusnya kuat jadi dia pakai satu lensa kecil ukur punya saya enggak akhirnya saya berpikir bagaimana ya udah saya pakai pakai lensa kamera murah meriah dari Cina ngebengkel sama teman saya dan ini juga sama lalu lednya juga led buat sendiri akhirnya dibubut jadi dibubut sama teman saya dibubut sama teman saya kita sambung ke aspekometer itu pakai led disambung juga di kita ngoprek sendiri mejanya juga teman saya buatin yang ngebengkel dan akhirnya jadilah setupnya setupnya bisa kita pakai bisa kita align dengan baik uh, jadi kalau kita isi nanti dengan cahaya monokromatik dibagi eh, polikromatik di sini kita bisa dapetin cahaya yang warna kuning ini lalu eh, LED-nya atau lasernya akan yang warna ungu bisa kita atur sehingga posisinya seperti ini begitu posisinya seperti ini baru polikromatik selesai kita cabut kita ganti ke spektrometer ya itu baru kita dapat dan kita bisa dapatkan eh, sinyal yang lumayan dapat dibandingkan biarpun nggak terlalu bagus. Itu untuk pakai alat yang harganya berapa? Tiga ribu euro. Ini alat yang e, mungkin, kalau di euro tiga ribu sepuluh, ya tentu saja nggak mungkin dong. Toyota muncul dengan dengan wujud Mercy, betul nggak? Tapi kalau misalkan e, naik Toyota, masih nyampe dari Malang ke Bandung, dengan Mercy masih nyampe Malang ke Bandung, ya lumayan lah. Makanya. Uh, waktu saya kemarin waktu habis saya buat ini saya ngunjungin lagi ke lab saya uh, di Prancis lalu pertama saya diam-diam aja nggak mau bilang bahwa saya bisa buat yang cukup peka pakai yang murah meriah itu terukur karena dulu waktu di Prancis kita juga punya HR 4000 tapi nggak dipakai buat pengukuran fluorescence hanya dipakai untuk emisi di reaktor plasma karena dia nggak terlalu peka kita harus ngukur-ngukurnya pakai itu Jobang ya HR 3320. Terus begitu saya nyampe ke sana, saya bawa alat itu, terus saya nggak ngomong bahwa udah berhasil desain itu. Terus akhirnya saya tunjukin ke orang sana, loh saya bilang, kok bisa ngukur pakai ini, bukannya pakai alat murah itu, nggak terlihat. Ya, saya pakai, kamu pakai lensa segede gimana? Kan pakai lensa segini nggak ya, kelihatan. Iya, saya juga tahu Pak, pakai lensa segini nggak ya, kelihatan. Maka saya pakai lensa kamera Cina segede gini, saya bilang. Jadi istilahnya di sini kalau pesan yang ingin disampaikan adalah ya kalau kita nggak punya kalau kita nggak bisa bukan berarti menyerah kalau kita nggak ada bukan berarti nggak bekerja jadi eh, ya terus semangat untuk bekerja. So, kalau saya pikir presentasinya ya sudahlah karena bagian sini eh, saya, saya tambahin banyak sebenarnya tapi saya tutup sampai di sini sampai setupnya. Jadi fluorescence itu uh, boleh dibilang kalau misalkan ingin nanti uh, dikembangkan di UIN untuk uh, sekarang apalagi uh, mini spektrometer makin murah setup setupnya bisa beli bisa beli beli parsial bisa uh, dibuat semacam kayak setup pengukuran yang sifatnya adalah grow up gitu ya uh, kurang ini tambah ini kurang ini tambah ini kurang ini tambah ini terus bisa di scale up gitu bisa untuk keperluan dan lain-lain. Kita sebenarnya juga udah buat yang lebih bagus dari ini, cuma saya lupa motret yang kita pakai buat pengukuran apa e, foto kimia. Jadi akhirnya dulu pakai ini sama teman saya, akhirnya setelah semua komponen lebih murah, saya ternyata beli beli dari Cina, asalnya itu sebenarnya buat mikroskop, tapi akhirnya saya sambung-sambung, e, karena kan ternyata di sana industri UMKM yang berhubungan dengan dalam tanda kutip informatik sebenarnya kalau kalau bahasa Indonesia bukan informatik sih bengkel HP ngoper ngaprik HP itu sebenarnya di sana udah pakai mikroskop cuman mikroskopnya disambung ke monitor ya jadi bisa lihat apakah IC yang ini kebakar atau apa lalu mereka nyolder sendiri gitu dan nah, itu akhirnya saya pakai beli mikroskop eh, jelek itu cuman nggak bagian detektornya bagian kameranya saya nggak beli cuman bagian lensanya saja. Akhirnya kita sambung ke fiber optik dan bisa dapetin hasil yang lebih bagus dari ini. Terus sekarang kita udah pakai rutin di sana di, untuk tugas air anak-anak. Jadi makanya ini kemarin Pak Anton ngomong sama saya apakah bisa ditularkan di sini kalau misalkan ingin ngoprek dapatkan sesuatu yang baru gitu yang kita nggak bisa, yang akhirnya bisa. Dan ya eh, saya pikir bisa. Ya kalau saya bisa, saya pikir semua juga bisa. Kita sama-sama manusia. Kalau saya bisa, ya semua juga bisa. Ya kita sama-sama makan nasi, jadi pasti bisa. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Tapi ada satu hal yang memang saya nggak bisa melawan eh, pergerakan roda zaman. Jadi dulu saya masih ingat saya butuh apa gitu ya, butuh apa gitu, susah banget nggak dapat. Jadi akhirnya sampai waktu itu dibelikan payana. Karena saat itu laser 405 mahalnya minta ampun, dibelikan oleh Pak Yana. Eh, setelah sekian tahun kemudian harganya kayak kacang goreng. Oh, saya bilang, "Aduh, nah, jadi bayangin Bu, dulu itu dulu itu mungkin 10 juta, terus tiba-tiba harganya itu satu dua juta." Karena tiba-tiba jadi mas production di mana di Cina, terus saya bikin kenapa mas production? ternyata sebenarnya sebelum mass production sudah mass production tapi untuk sistem tertutup yaitu dulu dipakai 405 itu untuk nulis itu Blu-ray untuk ngapus Blu-ray dia baca Blu-ray pakai biru ngapusnya pakai kan Blu-ray Blu juga ada yang uh, bisa hapus jadi Blu-ray RW itu Blu-ray ngapusnya pakai ungu 405 oh terus sekarang juga sama 405 udah murah kayak kacang goreng, saya nyari yang 375. 375 masih puluhan juta. 355 nanometer masih 100 juta lebih. Ya tapi saya pikir ah udahlah, sabar aja 3-4 tahun lagi itu pasti jadi kacang goreng lagi. Jadi saya dari pengalaman udah pokoknya kalau misalkan ada suatu ide riset yang mandek ya sudah kalau misalkan negara mem membiayai alhamdulillah kalau tidak, sabar aja. Nanti juga ada jalan keluar gitu ya. Juga ada jalan keluar. Jadi bagi yang apa? Bagi yang punya kendala-kendala riset, jangan pernah menyerah ya. Jadi kalau S1 nggak selesai, udah nanti lanjut S2 siapa tahu masalahnya selesai. Apalagi kalau yang kayak saya jadi dosen Ya udah dari masuk dosen sampai pensiun yang ngurusin kayak begitu gitu ya. Jadi mau nggak mau, kalau nyerah ya selesai gitu ya. Oh, dari saya sebegitu, segitu saja, mungkin saya tutup kuliah saya. Semoga berkesan dan membawa banyak pengetahuan, membawa banyak berkah. Amin, amin, wabal, amin, Terima kasih kalau ada pertanyaan, mangga. Sebelum saya tutup, habis, habis, habis saya tutup, silakan berdiskusi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Oh iya, lupa ngasih tahu bu, kakak kelas mereka sekarang jadi bimbingan saya. Siapa suci, suci. Iya, iya, dia lagi pusing sekarang. Ya tapi, te, tapi senang Jadi misalkan, Pak minta minta platina sih. Iya, kalau minta jangan minta hari ini harus ada hari ini saya bilang minta pelatihnya tak, tak pesan tapi ya namanya pesan ya uh, tapi oh, alhamdulillah ya. sekarang tuh nggak paling lama sebulan lah paling lama sebulan lah jadi udah ada jadi minta ini minta itu minta ini minta itu ya ya, ya insya Allah kita penuhi lah jadi senang dia jadi kalau ada yang mau menyusul menyusul lah nah, Amin makanya rajin-rajin cari beasiswa gitu rajin-rajin belajar, rajin-rajin cari beasiswa. Ya semoga bisa dapat jalan. Amin. Ya LP apa LPDP? Ya belum tentu jangan, jangan, murid saya aja, murid semua lah. Siapa? Jangan saya aja, ndak ada monopoli-monopoli, ndak ada. Banyak pembimbing di sana. Nah, sebenarnya ini pertanyaan bagus karena kadangkala -kadang kalau sampel kita homogen antara mikro makro nggak ada bedanya. Tapi kalau misalkan sampel kita nggak homogen, mungkin mikro ada informasi penting. Tapi kadang-kadang susah ya kadang-kadang orang ada yang dibilang dia pun sampelnya nggak homogen yang dia butuh adalah informasinya rata-rata kalau kita butuh rata-rata ya lebih baik yang biasa tetapi kalau misalkan kita punya yang apa namanya mikro pun mau dibuat lebih rata-rata bisa jadi uh, uh, bukan ya maksudnya gini kalau kita punya misalkan gini ibu punya bmw dipakai buat gokar kan bisa Bener kan? Sayang, betul, sayang. Tapi, kan, kalau misalkan, e, ibu punya, apa istilahnya, e, misalkan mobil rombeng, kan, nggak bisa jemput presiden. Ya, tapi kalau misalkan punya BMW, kan, bisa jemput presiden. Jadi, mangga saja, tapi e, teknik untuk mikro bisa melihat agak makro, bukan yang merusak, bukan merusak alat, enggak. Jadi, cuman kita, kita defokus saja cuman kita cuman kita defokus saja jadi jadi bisa kita bayangkan kalau misal kita bayangkan kalau kita punya lensa lalu yang ah, eh, lebih besar nih kalau kita punya lensanya lalu kita fokuskan di sampel eh kelihatan. kalau kita fokuskan di sampel seperti ini gitu ini kan sebenarnya cahayanya kalau kita lihat seperti ini kita fokuskan di permukaan sampel. Ini sebenarnya silakan saja ini kita naikkan ke atas, kita defokus, bu. Kita defokus, kita naikkan ke atas. Jadi nanti kita dapatkan e, istilahnya konfigurasinya tidak akan fokus. Jadi dia akan silang seperti itu. Jadi daerah yang dieksitasi akan berbeda. Nah, ini tetap dia akan collect kok cahaya fluorescence-nya akan dikolek dalam ukuran yang lebih besar dibandingkan spot yang ini. Hanya saja kalau misalkan dipakainya optik di sini adalah mikroskop apa konvokal, jangan dipakai mode konvokalnya. Jadi jangan dipakai apa aperture yang berupa pinhole. Tapi dipakai slit yang rada lebar supaya bagian yang cahaya yang difrak apa yang yang apa yang dipantulkan ini yang defokusnya ini bisa dikolek bisa diambil informasi sebenarnya biasanya spektrumnya tidak akan berubah kecuali kalau memang benar-benar dia heterogen dalam arti aja kalau misalkan kita lihat di dalam mikroskop eh, kita lihat dalam mikroskop dia eh mana tadi ini di sini ada benda yang misalkan fluoresensnya merah ini ada benda yang fluoresensnya biru. Kecuali kalau yang memang ekstrim seperti ini, nanti kita lihat bahwa begitu kita fokus ini dengan ini akan spektrumnya berbeda. Begitu kita defokus, yang kita dapat adalah gabungan dari keduanya. Tapi kalau memang dia cukup homogen sih, sebenarnya biasanya dia dengan dia akan sama. Atau kalau misalkan ini merah, ini kemerahan, ya mirip-mirip lah. Itu akan kurang lebih sama. Keuntungan dari ini kita dapatkan rata-rata. Keuntungan kita ini kita bisa milih sampelnya yang mana. Tetapi kalau sampel kita peka, kadang-kadang kalau kita fokus, sampel kita rusak. Tapi dengan ini biasanya kadang-kadang eksitasinya lebih soft. Terutama ini kita pakai kalau sampelnya mudah rusak dan jumlah sampelnya, jumlah misalkan dalam matriks kita, sampel yang fluorescence-nya nggak banyak. Dengan kita collect dalam permukaan yang lebih luas, yang kena lebih banyak objek yang fluorescence, kita juga bisa gain sinyal, juga bisa dapatkan sinyal yang lebih banyak. Jadi tapi ini benar-benar teknik untuk praktis lah. Kalau misalkan di lapangan kita nggak ada nggak ada sinyal, kadang-kadang kita bisa modifikasi seperti itu. Ini eh, boleh dibilang oh, kalau dulu ya kayak Pak Anton tuh, terus eh, kemarin yang udah masuk UIN juga anak bimbing saya Nur Hayati yang di UIN Bandung, di UIN Bandung itu juga jago nih kalau misalkan nggak dapat sinyal tuh ngobrak-ngabrik tuh jago dia ya di digimanain sama dia jago tuh. Nah sekarang yang yang lancar silmi si lah. Cuman kebetulan silmi si sampelnya e, untuk ramannya nggak terlalu apa? Ya nggak enggak ter, terlalu bisa diukur ya ramannya. Jadi jadi banyak kan malah menolong teman-teman ya. Cuman menolong teman-teman yang grafit dan lain-lain yang susah juga polianilin yang susah itu biasanya kita pakai ini pakai teknik difokus karena kalau difokus sampelnya rusak kebakar. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya ini oke okay, bu, apalagi kalau untuk foto luminescence, kita nggak perlu yang canggih-canggih, perlu pakai yang sistem lensa yang sederhana saja sudah lebih dari cukup. Jadi sebenarnya sekarang antara yang mikro dengan yang makro udah nggak terlalu beda harganya. Paling kalau kita mau mikro yang bisa dipilih tinggal ditambahin kamera agar bisa dilakukan pengamatan sambil dieksitasi. Tapi kalau misalkan ah, udah kita nggak mau dilihat dianggap sebagai makro aja yang nggak usah pakai kamera. Iya. <tuh> <tuh> yeah. Iya, umumnya dibuat pelet. <tuh> sebenarnya, begini, Bu. Kan dari pesaman kubel kamang itu, sebenarnya kita berharap bahwa e, lapisannya itu makanya dia disebut sebagai air tak kan jadi dianggap memang dia tidak pernah sampai tembus makanya kan kalau kita lihat dia nggak tanggung tanggung kalau ngasih ngasih standar barium sulfat juga satu senti terus sampel kita juga misalkan e, ibu pakai sampel apalah misalkan setengah senti kan sampelnya nggak pernah tipis tipis banget jadi pelet kita biasanya lumayan tebal setengah senti satu senti lah itu sebenarnya e, pengandaiannya adalah dalam teorinya dia tidak sampai ada yang tembus dia pun dia masuk ke dalam sampel sebenarnya bukannya dia hanya dipantulkan di permukaan namanya. tapi sebenarnya dia itu begitu dia masuk sebenarnya dia masuk tapi akhirnya decay, bu sampai pada ketebalan tertentu nah memang ada yang ada yang ada yang memantul nah tapi yang memantul ini kan yang kita amati bagian yang ini gak kita amati tapi tidak pernah sampai ada yang tembus yang tembus ini nggak ada jadi biasanya kalau material kita misalkan cukup, misalkan masih agak transparan, ya sudah dibuat agak tebal, diyakinkan bahwa agak tebal. Paling yang paling gampang kita lihat sampel kita begitu dibuat pelet, ya, lihat aja ke cahaya, kalau kita sudah nggak ada yang tembus bagi mata kita, itu biasanya oke. Okay. Ya paling kalau mata kita nggak, aduh ini mata kita benar-benar atau gimana nggak, ya ditaruh aja peletnya di di apa, di, dibungkus sama apa, sama kertas atau apa gitu kita lihat kira-kira memang udah tertutup gitu, gelap gitu, udah kita anggap sudah lebih cukup. Karena sebenarnya kan bukan berarti model itu benar-benar tepat atau sampel kita sempurna nah, sebenarnya adalah yang penting sampel kita memenuhi model yang kita pakai untuk hitung agar kita interpretasinya nggak salah kan gitu aja. <tuh> ya sama-sama terima kasih. udah ada bu alatnya di sini katanya karena pak Anton katanya itu yang salah satu yang pertama diadakan waktu itu ya ya karena eh, apa gunanya banyak sih ya mintalah sama bosnya kalau PL mah sebentar bu kalau PL kalau mau kalau mau ini mah di, di dirancangkan saja sebentar juga bisa PL bahkan saya tuh PL sekarang eh, apa spektrometernya beli bekas bu Iya be, ya, be, beli bekas saya akhirnya, karena apa namanya eh, itu yang repot dari negara kita, karena kan per, apa semua eh, peralatan itu tidak punya harga, jadi eh, perusahaan yang ngadain itu seenak-enaknya aja ngasih harga, terus eh, karena perusahaan yang buatnya pun tahu bahwa alat, alat riset ini kan nggak dibeli setiap hari, nggak seperti kayak kita jualan apa rinso atau apa tiap hari orang beli gitu minyak goreng tiap hari orang beli yang orang belinya jarang-jarang jadi akhirnya mereka bikin kesepakatan sama perusahaan yang di negara masing-masing ya sudah kita nggak akan pernah buka harga itu ke konsumen jadi kita hanya buka kepada anda jadi anda kira-kira bisa bertahan hidup di negara anda itu berapa untungnya tapi itu kan kadang-kadang keterlaluan Misalkan kita kita lihat harganya di misalkan di Amerika harganya misalkan 3000 USD misalkan. Kenapa di sini bisa 150 juta? Kan jadi bingung kita. Itu tapi ya kenyataannya seperti itu, kenyataan seperti itu. Jadi akhirnya saya sampai <tuh>. uh, ya salah satunya beli bekas. Gitu. <tuh>. ya kebetulan ya kebetulan di sana ya benar kalau kalau di ITB di awal starting pointnya memang tidak ada fasilitas juga kita nggak bisa ngoprek juga kan karena begitu kita pakai yang apa ya namanya kita nggak punya standar yang benarnya kan kita nggak berani ngoprek bu jadi kita kan nggak berani karena gimana kita mau publikasi kalau hasilnya nggak ada pebandingnya. begitu kita bandingkan spektrum yang kita rancang ini dengan yang alat yang benarnya cocok hmm. ah ya oke okay lah gitu tapi kalau ininya nggak ada kan kita nggak berani main karena ininya ada kita bisa gitu makanya sebenarnya alat benernya memang harus ada dulu gitu baru kita bisa iya baru kita bisa lihat turunannya iya ada alat benernya ada ada alat benernya ada tapi kalau dulu yang PL kan bukan di kita kan di biokimia di biokimia bio di biokimia ada sekarang di PPNN juga ada. Polifisika fisika sama sama kita oh. di ngoprek-ngoprek. Iya. Ngoprek. Cuman pada dasarnya eh, apa spektrometernya kan bener, Cuman setup optiknya aja yang kita ngoprek kan. Nah. Terus so, kalau sekarang kemarin ya saya lihatnya karena di Indonesia itu harganya si spektrometer dimainin, saya coba cari apakah ada yang bekasnya, tapi karena kita udah ada yang bener yang dari Depa itu, saya coba beli yang bekas saya bandingkan sama oh ya udah jalan deh gitu tapi kalau nggak ada yang bekas, saya nggak ada, yang benernya saya nggak berani beli bekas karena takut juga takut ya nggak <tut> betul betul itu yang jadi masalah ya tapi untuk praktikum mungkin cukup ya tapi kalau untuk publikasi takut juga ya tapi sekarang gimana dosen disuruh ngajar suruh publikasi suruh semuanya bisa iya <tut> <tut> yeah, power rangers jadi semuanya harus bisa. Ya monggo. Oh ya, ya sudah habis. Alhamdulillah. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya saya sebenarnya dulu banyak ter, apa, ter, apa, terinspirasi dengan beberapa teman ya beberapa teman uh, apa namanya orang Rusia gitu ya dibilang kita nggak ada ini kita ngakalin nggak ada ini kita ngakalin gitu ya. terus juga saya punya seorang guru ya punya seorang guru yang menarik adalah makanya saya kadang-kadang uh, melihat bahwa yang di Palestina ini nih ini memang benar-benar Zionis yang menurut saya bukan orang Yahudi yang saya kenal gitu. Karena saya punya seorang guru orang Yahudi gitu ya. Dia uh, kalau makan pun nggak di kantin karena dia harus makan yang kosher dan lain-lain. Tapi saya tahu mulit, dia punya seorang murid yang murid terkasih gitu, murid yang paling dia sayang udah kayak cucunya. Itu muslimah. Jadi Kamila itu adalah anak kesayangannya. Jadi dia sampai bilang, dia sampai uh, dia bilang waktu Kamila pulang ke Tunisia dia bilang "Kamila, apakah kamu punya posisi di sana atau kamu bagaimana di sana?" Kalau kamu nggak ada posisi, kembali lagi ke Perancis. Kita carikan kamu posisi, bilang gitu. Jadi itu udah kayak udah kayak cucunya gitu. Si kakek-kakek tua ini. Nah kakek-kakek tua ini nggak uh, tahu bagaimana tiba-tiba cocok sama saya. Dalam arti saya tuh anak-anak kecil, anak bawang nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dikenalin sama profesor saya, kenalin kakek-kakek ini. Kakek-kakek ini bilang udah kamu ngoprek ini ngoprek ini. Jadi saya belajar banyak ngoprek dari beliau. Dan profesor saya sampai iri sama saya, sampai dia bilang. Kenapa Solomon? Namanya Solomon. Jadi Sulaiman lah namanya lah. Sulaiman lah namanya. Jadi Bapak Sulaiman ini kenapa kok dia? Kamu boleh pegang alat dia. Saya dari dulu tidak boleh sentuh alat dia. Katanya dia marah-marah kalau saya sentuh alat. Dia. Jadi seperti itu. Nah Bapak itu sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Cuman ilmunya mungkin banyak di apa? Apa dipakai? Di selalu disebarkan oleh murid-muridnya mulut gitu. Nah Bapak ini selalu bilang sama saya. E, Fenardi jangan pernah kamu berkecil hati untuk menyandarkan apa e, penelitian itu pada suatu biaya-biaya yang mahal Jadi kamu merasa kalau kamu nggak punya alat mahal, nggak punya ini, nggak punya ini, kamu nggak bisa riset Dia bilang begitu Cobalah lebih banyak gunakan akalmu untuk melakukan satu riset-riset yang baik Dalam secara keilmuan berkualitas tinggi, tapi mungkin murah, dia bilang katanya Jadi, dia kalau menurut saya, apalagi kita ya umat Muslim ya itu di situ kan kalau kita mengandalkan akal kita tidak lebih dari mengandalkan alat berarti kan kita lebih berserah kepada Allah karena akal kita yang langsung diberikan kepada kita dari lahir betul gitu. Bukan kita tiba-tiba dikasih raman kan? Ibu nggak lahir dengan meluk raman spektrometer karena enggak, tapi yang dikasih adalah akal. Jadi beliau itu selalu bilang kepada saya jadi udah pikir saja baik-baik, nggak bisa sekarang nggak apa-apa nanti lakukan lagi. Yang penting nggak nyerah. Hidup itu panjang dia bilang hidup dengan belajar. Jadi sampai dia saya tulis di disertasi saya, beliau adalah guru eh, jadi guru pembimbing yang mengajarkan saya itu bagaimana melakukan percobaan-percobaan fisik itu dengan murah meriah. Jadi nah itu sempat dimarahin oleh pembimbing saya. Apakah ucapan murah meriah itu akan menghina bangsa kamu katanya. Sampai begitu. Saya bilang enggak karena ini justru encouraging kami dari dari hal yang enggak ada jadi ada saya bilang begitu ya akhirnya tadinya mau dicoret sama dia di uh, apa apa tanda terima kasih di disertasi itu mau dicoret karena jangan dong ini kan nanti kamu dibaca oleh pimpinan universitas dan lain-lain ini bagaimana oh saya bilang tidak karena ini menyemangati kami kami memang nggak ada saya bilang memang nggak ada saya bilang jadi uh, mungkin ibu tahu banget ya nanti uh, insya Allah, ibu tahun depan kalau ibu datang lagi ke itb mungkin akhir tahun gedungnya yang udah hancur itu udah berdiri Ya Insya Allah ada alat-alat baru dan lain yang mohon doanya aja semoga lancar. Jadi kata bulan ini, Amin. Bulan ini akan mulai dipasang tiang pancang. Jadi begitu. Ya kalau sekarang, Bu, kami ini sekarang kalau tanya. Ini kami nggak punya gedung nih Kimia nih. Jadi kami ya itu di seberangnya itu Bu yang eh, apa eh, mekanika tanah ya yang ada hanggar yang lab struktur itu itu di situ dipinjamin sama ITB ya tapi pokoknya saya juga mau sharing itu soal kita soal kita dipindahkan ke gedung baru kita nggak ada apa-apa tapi begitu kita nggak mengeluh di dalam kesusahan kita pasrah sama Allah apa yang dibalas adalah luar biasa publikasi jalan proyek jalan penelitian jalan beasiswa jalan mahasiswa mahasiswa bagus datang semua contohnya Silmi si dan lain-lain termasuk suci datang jadi begitu kita nggak mengeluh datang semua ya ya jadi sekali lagi jangan banyak mengeluh ya kalau susah makin bekerja keras makin uh, makin kuat ibadahnya insya allah diloloskan dimudahkan amin semakin banyak mengeluh nanti kayak Bani Israel. Ngeluh aja. Ya, ngeluh aja. Ya kan? Enggak puas-puas. Rampas tanah orang pun nggak puas-puas. Ya, jadi jangan kayak gitulah. Pokoknya kita ya bersyukur. Ya. Kalau bersyukur insya Allah dimudahkan. Ya. Amin. <tuh> Oh, oh, oh oke. Okay. Waduh, maaf nih bu. Wah, <laughs> <laughs> terima kasih. Oh, silmi foto silmi. terima kasih. Tolong ditemukan. terima kasih. Ini. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Prospektus terus kasih kopi di ya. Ini juga ada potensi farmakologi Pak Naim dan ada ibu uh, Budiana buat itu tentang babi. Oh, yang Iya. Oke, okay, terima kasih. Nah, ini slogan, ini slogan kami, dunia oleh lalu Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Masukkan aja. Terima kasih. Terima kasih.